الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam itu beramai-ramai di atas perjuangan-perjuangan Islam daripada Muhajirin wal Ansar. Dan selamat hormatnya dan kepada imam dan kepada khatib dan kepada Bilal dan kepada kamakan-kamakan masjid semua dan kepada salam berhormatnya kepada Nayuk Nayuk kita, Nayuk Abang Rusdi kita dan daripada rong dia dan pula daripada pucuai-pucuai dia daripada penjabat dia semua daripada penggawai-penggawai obota semua maka saya selamat berhormatnya kepada beliau semua daripada timangannya dan selamat berhormatnya kepada ibu-ibu dan kepada ayah-ayah yang ada di hadapan saya pada malam ini dan selamat berhormatnya dan kepada muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang duk menunggu-nunggu daripada ceramahan agama pada malam ini dan selamat berhormatnya daripada pemuda dan pemudi putera dan puteri semua yang ada yang hadir pada malam yang beruntung ini malam yang berkat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya panjatkan bersyukur saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya alhamdulillah wa syukrulillah dengan apa yang Allah Taala bagi kepada kita malam ni nampak ramah teh ramah juga daripada orang kampung ta ni ponta jadi semalam tu ambo ning dah ceramah di Bulukar Samuk malam ni kita ceramah di kampung ponta tetapi kerana permintaan daripadanya tu email kita abang P kita dengan ustaz Seri
Jadi permintaan dua beliau berdua ni minta sangat-sangat nak saya tu mari ke sini. Tapi saya ni duk mari nak tahu dah. Dua makhluk di sejik ni. Nah, tapi saya pun royak dia kata cari orang lain pun tak ada apa dah. Saya duk pergi soalan ni. Malam esok saya ada di Lakluk Tua nah. Ada ceramah di Lakluk Tua. Apa tu nah hari Rabu ni saya ada di sekolah Jerung Seteri. Dah. Jadi alhamdulillah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tak sedap mana kecek dengan orang dekat ni gitulah deh. Orang dekat ni duk kenal mula kada ni. Duk kenal dah Baba Fikri Punjawi ni banyak kenal dah. Amo pun tak ada kena taaruf banyak dah duk Punjawi lekak leku pun Cina lek sana tu siapa dah. Deh. Tapi tak ada arahlah kena tunaikan hajat ABP kita, Tok Imi kita dan Ayu, dan pula daripada Tok Nebel dan Tok Mene kawasan ni semua. Ayah saya berhamatinya. Jadi alhamdulillah tajuk yang diberikan kepadamu. Nah, kita kan belah kala. Kita pakai pergi dah. Jadi jadi dah. Pergi mudah nampak jadi payah. Jadi dah tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini ialah tajuk dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan uswatun hasanah. Ialah dikatakan tauladan yang terbaik. Jadi kita pada tahun yang baru ni, orang panggil tahun baru ataupun dikatakan pimai kong Islam. Serta daripada didikan kita kepada anak-anak dan kanak-kanak kita dan pula pada yawacun kita semua ni. Jadi tajuk yang diberi pada mu pada malam ni ialah dikatakan Nabi Muhammad itu uswatun hasanatun, ialah contoh dan tauladan yang terbaik kepada kita semua. Jadi pada malam ni kita duduk di pada malam hijrah. Awal-awal hijrah satu Muharram. Ada satu Muharram ialah dikatakan awal-awal bulan daripada bulan Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quranul Karim berapa belah bulan? Karena Tuhan firman dalam Quran ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallah 12 syahra. Sadaqallahul azim. Ni ayat ni. Bukan muka cik mari gamuk-gamuk dah ni. Lepas tu kita orang Islam dah ni. Kena ingatlah bulan Islam. Kena ingatlah ma'al hijrah. Kita duduk lah tahun baru dah kita kena ubah dah lah tahun ni. Bukan kita siapa setahun kau tua tak ada berubah. Kau tua kau malam sejik. Kau tua tak mari sejik. Kau muda-muda duduk mari sejik. Bukan kau tua tak berakhir sejik weh. Pelak. Saat ni baby kata suruh babam ni pungah hinjing. Nak pungah hinjing ni. Kau dah fikir saja tukar pelak tak nak jadi tukar enjing weh. Kena pula enjing. Dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dan firman di dalam Al-Quran ta inna iddatasyuhuri indallah 12 syahra. Sesungguh bilangan-bilangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala inna iddatasyuhuri indallah, sesungguh bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah 12 bulan. 12 bulan. Cuba bila tengok mana bulan Islam. Bulan sia kita ingat dah. Mukarakum, kumfafan, dah. Minakum kita ingat bulan sia. Tapi bulan Arab ni, bulan Islam hak kita dah mengaku kata ma'al hijrah, tahun baru Islam ni. Bulan yang pertamanya Al-Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jamadil Awal. Yang keenam Jamadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kelapannya Syaban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang kesebelas Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah. Boleh baca belakang tu. Nama-nama macam Zulqa'dah. Kawan dia biasa baca Zulqa'dah. Dia mahu tujuan dia baca Zulqa'dah. Apa dia hanya? Boleh baca belakang? Nak baca Zulqa'dah pun boleh. Nak baca Zulqa'dah pun boleh. Nak baca Zulqa'dah pun boleh. Tiga orang panggil Qaf dia musallasah. Nak baca Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zulqa'dah.
boleh yang sebelah daripada Islam, dan yang kedua belah dikatakan boleh Zulhijjah. Ni boleh Zulhijjah yang lepas hari dua ni, lepas kemarin. Kamu dia mana kecek mula-mula sekalinya, uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Lepas tu kita duduk dalam mulai mahrim, gapo kita nak patai buat apa? Mana kecek ni dulu. Kita nak ikut cara Nabi, nak ikut cara tauladan Nabi hak Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim. Ini Allah Ta'ala ada perman. Tajuk hadimah wari kata uswatun hasanah. Tajuk Nabi Muhammad ialah tauladan yang terbaik, tauladan yang comel, tauladan yang diikuti. Nabi dikatakan kuduah, ialah ikutan. Tempat yang kita nak ikut, tempat yang kita nak turut, ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan qaidul ummah, dikatakan pimpinan bagi umat seluruhnya. Dan ayat lain ayat mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus akan dikau ya Muhammad, kami tak ada hantar kau mari ke dunia, mari ke alam ini, illa rahmatan lil alamin, malaikat untuk jadi rahmat seluruh alam. Sebut kata alam ni apa? Saudara-saudari, hadirin yang ada di hadapan yang ini, apanya alam? Alam ni tak ditakrifkan, diberikan oleh ulama, ma siwallah wa sifatihi, barang selain daripada Allah dan barang selain daripada zat Allah. Ini nama alam. Langit alam tak? Alam. Bumi ni alam tak? Alam. Air, itik, humu, lemu, khabar, batu, bukit, semua nama alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ialah dikatakan rahmatan lil alamin, jadi rahmatnya, jadi kasihaninya, jadi kesiablahnya bagi seluruhnya alam ni. Bukit dapat rahmat dengan Nabi, langit dapat rahmat dengan Nabi, bumi dapat rahmat dengan Nabi. Rana ahli langit dapat rahmat dengan Nabi dah? Sebab apa kita semaya kena sujud dua kali? Ha, tengok diri. Sebab apa boleh semaya kita saat ni tu kena sujud dua kali dalam satu sujud, dalam satu kerakat? Kok mana puca? Kok mana nyekih? Kok mana nyesbab boleh kita semaya satu rekat kita kena sujud dua kali? Sujud sekali tak mada, sujud sekali tak pakar. Kok mana weh? Karena besar Nabi, karena rahmat bagi Nabi, karena kesiablah Allah Ta'ala terhadap Nabi ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Naik Isra' dan Mi'raj, Nabi saat ni tu Jibril kata itu langit yang pertama. Kata langit yang pertama dah. Malaikat kata, man siapa engkau? Ya jawab tak, ana wa Jibril. Ana Jibril, lagi pula wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama, langit kedua, langit yang ketiga, malaikat dah sujud dengan Allah. Apabila pintu langit terbuka, Jibril wisala assalamualaikum, malaikat dah sujud kepada Allah, bakit pala bangunnya, bakit pala star sebagai jawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatan lil alamin. Nabi jadi rahmat bagi seluruh alam. Langit dapat rahmat dengan Nabi, bumi dapat rahmat dengan Nabi, batu dapat rahmat dengan Nabi, pohon kayu dapat rahmat dengan Nabi, kita sendiri dapat rahmat dengan Nabi. Lepas tu mana kecek bulan ni bulan Muharram. Apa bulan Muharram? Yakni bulan digarak, ditegahkan oleh Allah Ta'ala berperih. Fahati mulai Nawi kau orang kapuntah ni puntah ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni bulan Muharram. Patut ada satu orang tanya mu tadi. Bulan Muharram ni orang tua kita buat gapo? Patut kita ambil contoh Nabi. Kita nak Nabi tu sebagai buat contoh. Nabi sebagai cermin bagi kita umat tengok cara jinjak lakah Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, yas'alunaka 'anisy-syahril haram kitalin. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran kata, yas'alunaka 'anil haram,
lagi akan menanya mereka itu, yakni daripada orang-orang kafir ataupun daripada kufar, daripada ahli Mekah saat itu, daripada bulan haram. Ya akan tanya mung ya Muhammad daripada bulan haram. Tanya wa kita ling fihi, kita ling fi, yakni berperang di dalam bulan haram ni boleh ke tak boleh? Karena pika dilkalka. Ah takut ke dengar tak sedap ya dari dilkalka ni. Kita nak ceramah pun tak sedap kok. Teh. Ah takut dia mendengar tak sedap jadi putus-putus ni. Jadi lah orang-orang kafir dia tanyanya kepada Nabi, lagi tanya mereka itu akan Nabi itu daripada bulan haram. Tanya gapo dia? Qitalin fi, ialah berperang padanya pada bulan haram. Sini ibu apa? Jadi pada zaman 1442, 43 lah ni 44 dah. Daripada 1444 tahun dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi kata, lagi akan datang puak-puak Mekah dan puak-puak Quraisy akan tanya akan dikau ya Muhammad daripada bulan haram. Ya tanya ke? Yakni tanyanya tetengah masalah perang dalam bulan haram. Paham oleh bapak? Sebab apa orang tua kita lari? Hei, orang tua kita lari bulan haram ni. Ha ni ni mau nak kecek hab tua ni, bukan kecek hab Quran. Quran mau ri dalil dah ni. Namun dia kata, ah, tu tua orang tua, pakar kerja, apa orang tua-tua? Jangan gantung. Sebab tu, Fak Demon ni, orang muda learning tu saat ni tu banyak cencalak. Banyak jadi masalah, banyaknya bala tipu di atas diri. Banyaknya masalah duduk atas diri tu kena masalah, kena uji. Memang kita duduk di bawah hukum langit Allah di atas bawah ini, banyak ujian, banyak cubaan, banyaknya segala pada sudi. Jadi apabila mana kecek sini sikit, dengan orang-orang pahuntan. Jadi Allah Subhanahu wa taala larangkan berperang di dalamnya, di dalam bulan haram. Bulan Muharram ni Allah taala kalau nak perang orang-orang Islam nak perang dengan orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala larangkan nabi, larangkan sahabat takwi perang di dalam bulan haram. Kemudian dalam bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala larang perang. Lepas tu kita di hari ni buat apa? Orang tua-tua dulu dah. Ya pegah. Sebab apa ya pegah? Sebab ya tilik kepada pengalami-pengalami yang sudah lalu. Orang lah ni tak ada kira apa ni nak buat puluk mahrai, buat puluk. Nak naik rumah baru pun naik rumah baru, boleh mahrai. Ha, tengok orang lah ni. Tak ada kira apa ni orang lah ni. Orang di zaman lah ni sebab apa banyak bala? Orang di zaman lah ni sebab apa banyak hara-hara? Orang zaman lah ni sebab apa dalam rumah tangga dia saat ni banyak masalah. Tak seni, panah pedih. Lagi pula orang panggil di dalam hidupan dia tu banyak jadi hara-hara. Laki bining tak belaga, laki bining saat ni tu orang panggil jadi susah. Duk sekali pun tak seni, duk sekali pun tak kecek siapa bertahan-tahan. Sebab pucuk gapo? Pucuk orang kita nak buat kerja gapo ya tak ada fikir. Tak ada fikir nak? Ha ni, boleh hari ni patut dengar. Orang tua kita dulu dia saat ni tu nak buat sehari haya ya tak buat boleh mahari. Sehari haya nak tak ya telur. Orang tua kita tak buat lah boleh hari. Ya tak buat di dalam boleh mahari. Kenapa? Kerana orang tua-tua kita ya duk tengok mari pengalami-pengalami yang sudah lepas. Apabila kalau pergi menikah kahwin dalam bulan Muharram, kalau pergi buat kerja dalam bulan Muharram, kalau kita buat nego dalam bulan Muharram, dia nak jadi panah pedih. Kalau boleh duit pun, dia nak jadi panah pedih di antara tok lelaki dengan suami. Ni mok kecek ni kita pelaga dengan Quran kata yasalunaka anisyahril haram qitalin fi, yakni nabi kita tak perang di dalam bulan haram dengan sebab Allah taala larang ni bulan Allah. Orang panggil bulan haram dikatakan syahrullah, dikatakan bulan Allah. Kama di apabila bulan Allah, Allah taala larang takwi ke takwi perang, takwi perang dengan kafir. Maka kita sekarang orang tua kita larang jangan buat kerja dalam bulan haram. Kalau nak mula letak umur, mula nak tak tapak umur, mula nak gali telaga, mula nak waktu nak buat ni buat peniaga, orang tua kita hak dulu-dulu dia saat ni tu tak buat lah bulan ni. Tadi ada orang tanya umur sore, dia kata dia nak beli motor. Lepas tu dia nak naik umur baru.
Lepas tu ambil royak dia lah. Royak kata kan, Baba Fikri ni lah royak dia. Royak kata, kak, kalau kak nak turut emoh, khijak itu hai tu sukum. Perak ibu apa dah? Sedara-sedari sini kita kecek baik masalah supaya tak ahli kampung kita sendiri. Jadi amal royak dia. Ini ya petua-petua ni patut kita nak pergi juga. Kalau kita tak pergi ya jadi selera, patut orang panggil supaya wak umur eh. Kalau kita tak pergi tua supaya wak tangga cukup go, nanti sepak kakimu. Sebab apa orang tua wak tangga tak cukup go? Wak tangga sejik tak cukup go, wak tangga umur tak cukup go. Kalau mu wak umur tangga mu cukup go, nanti sepak kaki robot gara, rubah bobak-bobak lah. Ining orang tua dia tengok adat yang berkekalan. Orang panggil adat. Sebab tu kita nak faham hukum tiga. Yang pertama orang panggil hukum syarak. Apa hukum syarak? Wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala kerana kita buat, kita semayah boleh pahala, dan kita tinggal semayah kena seksa. Ni orang panggil hukum syarak. Wajib syarak. Dan satu lagi orang panggil wajib akal. Apa wajib akal? Ma yutasawwaru fil aqli wujud adamu. Barang yang tak terima oleh akal, kata tak adanya, tak ada Allah. Ni hukum akal. Wajib akal. Dan wajib yang tiga orang panggil wajib adatan. Sebab tu di dalam hukum usul fiqah ataupun dalam al-qawaidul fiqhiyah, dalam kaedah fiqah tanah, al-adatu muhkamatun, bermula adat itu dibuat hukumkan dengan dia. Adat ni boleh kita buat hukum. Sebab tu orang ni dia pahal hukum syarak saja, dia tak pahal hukum adat. Bahkan dia hidup tak dunia, dia kena pakai adat juga. Adat orang ramai buat baik mana? Supaya kita adat orang ramai orang buat tangga lagu mana? Adat orang mah kita ni pesen mana berjamu? Adat mah kita menikah macam mana? Adat mah kita saat ni menikah, saat ni tu duk tawai tu ke mana? Kena tengoklah adat partai kita. Baru kita selamat, baru orang tak berkecek hal kita. Ni kita orang Islam, orang Melayu, hari menikahnya buka lagu lutung, orang mah kita nak katalah mana? Adat eh? Sebab benda ni berulang kali, berulang kali, berulang kali. Cuba bagi wak tangga rumah, pergi cukup go. Wak tangga rumah pergi cukup go. Kalau naik putung, naik putung, natilah mengakan rebah bobak-bobak tah tangga. Sebab orang panggil benda ni, orang tua-tua kita duk berulang alik dah, duk tengok dah, berapa lama dengan hukum-hukum adat ni. Tangga kalau wak cukup go, akan natilah belaga kaki, rebah tunging di situlah. Ini nak kecek di dalam bulan hari ni. Lepas tu dia mau tanya, boleh beli nak mutu babah hari ni esok? Kita kata dia nak beli ke beli eh? Tak ada masalah. Tuhan siap-siap dah. Tuhan saat ni dalam ilmu dia tahu siap dah. Lepas tu orang ngaji kawa'in, ngaji akidah ke apa, kita duk ngaji akidah. Hak Tuhan kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Gawa ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendak tahulah ulimu, la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan malaikat Allah. Hak ni cerak kita kena yakin. Hak ni cerak kita kena berpegang. Hak ni cerak kita kena tamak oleh hati. Tidak ada jenis Tuhan malaikat Allah. Akidah kita tu kena wikmahkan tu cerak dah. Tapi orang panggil di dalam akidah tu pun dia ada tu hewat sebab-sebab. Lepas tu orang panggil ada asbab-asbab, boleh kita nak tawakku, nak gapa, ya ada asbab. Lepas tu di dalam ning ni orang panggil akidah kita ni, ya ada masalah kalau kita pergi ngaji lek usul ke ibu apa ni nak kecek capur-capur sikit. Nak wik kepatai kita lelah ni duk lemuh akidah, duk punuh akidah, pegang itu punuh. Sebab apa? Sebab kita tak reti masalah pergengeng kita dengan Allah. Sebab tu jadi selera kita lah ni, akidah kita tak kemas dengan Allah. Padahal mereka kata, ah ni hak Tuhan, 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 pun kata kita ya kurang. Lepas tu masalah mereka kata, teh, kalau kita buat umuh lah ni, buat kuah dirinya, Tuhan belakang. Oh, pehel lah kalau mereka kata Tuhan belakang. Mereka tak sama makan nasi, eh? Mereka tak sama makan nasi. Yakin ke Tuhan, tawakal ke Tuhan, sah ke nasi, Tuhan we kenye. Ha cuba mu buat. Kalau mung tu siapa ke tangga itu, kalau mung siapa ke yakin di situ, tak ada apa. Tapi takut mung tu tak siapa ke yakin di situ, ibu apa.
Kamu dia, kamu nak kecek sikitnya 7 malam ni dah. Demo tanya boleh buat ke tak boleh buat? Boleh beli tak mutu tak boleh beli. Amo jawab ke dia katanya kalau nak beli mo tak ada nak larang. Kalau nak naik umrah dalam bulan ni mo tak ada nak larang. Tapi asbab-asbab nak jadi pucuknya umrah kali kita naik dalam bulan ni golek ke orang tua kita duk perhati-perhati mari, ya nak jadi panas di dalam rumah tangga tu. Padahal mereka kata Tuhan, ha Tuhan tu cerak dah. Tapi asbab-asbab dia tu, ya ada. Kita nak misal lagu ni ibu bapa. Kita nak buat contoh lagu mana? Contoh kita katakanlah dah, kata mana? Jadi masalah kita kata deh, anak contoh katanya semua tu daripada Allah Ta'ala berlaku. Baik tak baik tu daripada Allah, molek daripada Allah, jahat tu daripada Allah asalnya. Tapi orang panggil Tuhan buat pula sebab-sebab dia tu. Sebab apa dia ni mati? Sebab dia sakit. Sebab apa dia ni mati? Sebab tipu di kayu. Sebab apa dia ni mati? Sebab dia jatuh lalu bel. Sebab apa dia ni mati? Jatuh pocoknya. Sebab apa dia ni mati? Sebab jatuh pantak. Kamu dia kalau Tuhan tak sewak sebab ni boleh ke tak? Boleh. Duduk mati legung, duduk mati sebing, duduk mati rebah sebing situ. Boleh buat tak? Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala buat sebab ni supaya Allah Ta'ala nak pelindung malaikat malakul maut. Nak pelindungkan daripada malaikat Israel. Malakul maut kata, ya Allah, aku tak mau ambil nyawa manusia, ya Allah. Karena manusia sana akan tutup dakwah ke aku di akhirat. Tuhan kata gini lah malakul maut. Tak apa, mau ambil lah nyawa manusia. Tak apa, aku nak buat sebab mati tu. Ha, tengok tu kecek dengan malakul maut tu. Malakul maut saat ni tu ya takut tak mau ambil nyawa manusia. Takut demon ni gitu tuk dakwah ku di akhirat esok di padang mahsyar malah nak jawab aku. Ya kata ya Allah. Tu hai kata hi malakul maut gini. Tak apa mau ambil nyawa dia. Apabila mau ambil nyawa dia aku buat sebab. Sebab apa? Sebab belaga kereta dia mati. Oh, sebab belaga kereta dia mati. Tak ada bergaduh dengan malakul maut no. Sebab apa yang mati? Oh, tipu kayu tah pala. Sebab apa yang mati? Jatuh di atas pokok tah. Sebab apa yang mati? Jatuh lalu belokek. Ha tu hewat sebab. Hakikat semua tu Allah Ta'ala. Supaning lah. Kita kata dalam mulah bulan Muharram. Sebab apa tak boleh ke masalah nak bini dalam bulan Muharram? Sebab apa nak buat umrah dalam bulan Muharram tak boleh? Sebab apa nak naik umrah baru tak boleh? Sebabnya orang panggil nak jadi panas. Nak jadi panas sel dan nikah kahwin duk tak lama kelahi balah. Hangitlah dua ning ni. Nak jadi kelahi balah laki bining tu duk teki. Stamunglah tu kulah ning, mung pesen tu ku pesen ning, mung gitu ku begini. Tak kena. Semenjak daripada menikah dua tu setahun tu deh, tak ada bunyi molek. Kokin-kokin duk ni lepar puyuk. Ha duk ni punya pecah pinggir. Duk ke nyata pecah mari. Duk lepar puyuk. Duk lepar pinggir. Kenapa? Panas sel. Pera panas eh. Kalau fok panas eh, ni kalau dia duduk boleh, dia tak carilah Tok Bomo. Dia tak cari Tok Bomo, dia cari apa Tok Bomo. Kalau duduk boleh panas eh, duduk situ lah. So duduk dengan kelahi gitu. Sebab apa dia cari, Baba, tolong buat air tawar aku umur sikit ha? Buat apa air tawar? Oh tak kot duduk, balas semua dengan Tok Laki. Tok Laki mo ni ke Allah. Kecek dengan mo, supaya dengan imam. Kecek kawai gu, ya Allah, lebih pada kucing you, manik. Ha, buku apa? Ibu bapa, saudara-saudari, kena ceknya di pucuk mula-mula di mana? Sebab tu menikah kahwin, sebab apa tak seni? Sebab apa orang hidup ya tak seni? Sebab rumah ya ada silat tu? Sama duk koyak, sok-sok modah. Kalau rumah tak kena jalan, kadang-kadang rumah tu kena jalan angin. Kena jalan angin, nanti kutik batal, nanti saling batal, nak tahu. Deh. Jadi masalahnya di dalam bulan Muharram ni nak pesan sikitnya anak-anak cucu kita semua, adik-adik kita, abang-abang kita, saudara-saudari semua, ibu bapa semua, kalau nak buat dalam bulan Muharram ni kita jaga sikit. Nah, cik boleh kita buat lepas dah bulan Muharram ni. Kalau nak naik umrah baru pun deh. Ha, kita buat pada lepas daripada bulan Muharram ni. Kalau nak panggil orang semayah hajat pun, will lepas pada Muharram ni. Deh. Kalau nak naik mah baru pun, lepas Muharram. Kalau nak beli mutu baru pun, will lepas Muharram. Kalau nak beli kereta baru pun, lepas Muharram. Kalau nak menikah kahwin pun, will lepas Muharram dulu.
InsyaAllah kita selamat. Kalau kita curuk cara-cara hak nak saya royak ni, karena daripada orang-orang tua kita duk berdomi mari, InsyaAllah ya selamat, tak jadi haru biru. Kemudian kita klik kepada asal kita. Ni nak royak sikit-sikit ni tua ni kepada orang-orang tak tahu. Kadang-kadang orang tua dia tahu dia ya pergi dah. Sebab tu ambo ni ayah moyo besar sokmo. Mun nak turun tangga membaca mengoning dah. Nah, mini nak pesan kau orang sini so ya. Mun jalan mana-mana. Ha, sebab tu dah hari-hari ni orang kita banyak caping. Orang kita banyak caping belaga kereta hak mangai dulu, orang tabah cik he. Kereta ya 3 tir. Naik kereta dua kerja ikir saat ni tu dah duduk belaga. Belaga hak stay dulu ni wak-wak ikir saat ni tak ada tepuh demo, demo mai tepuh dia. Hak terik ni ya tak ada demo, tak ada tepuh, ya tepuh orang. Lepas tu terik yang tiga ya baru ambil kereta baru, ya tanya mo. Ya duk ya kata kereta dia ya kecek dah dengan masalahnya dah. Dengan siu kata nak ambil kereta waktu ambil dalam bulan mana mulai apa. Ya tanya mo. Sebab ya duk tengok YouTube mo. Ya tahu apa ammo nak tanya sikit yang ya tahu ammo ni tak agak dah weh. Duk belaga kereta semua. Kereta kerja-kerja bo nak boleh duit tu belaga. Bawa kereta tak belaga tak tepuh orang, orang mai tepuh ammo ya kata. Pas ni kereta yang tiga dan ni nak buat lagu mana. Jadi ya kata nak ambil hari gapo ya babo nak ambil kereta ni. Kita kata kalau nak ambil ka ataupun be boleh Zulhijjah ni ada 2 3 hari dah ni. Kalau demo kata kalau demo nak ambil juga boleh ni ambil. Mik dalam bulan Zulhijjah, jangan duk jatuh di dalam bulan Muharram. Karena apa? Karena kalau demo gi ambil dalam bulan Muharram tu, hijau demo takut nak jadi panas sikit. Kalau gi muak ni gai ke wak gapo tu takut nak jadi panas. Sebab tu kalau demo nak turun cara-cara, lepas tu demo mik wide dalam Zulhijjah. Ya gi mik. Mangai dulu yo wi kok mo kereta. Mai tak dapat pondok ya tahu apa tu leman ni kereta mo sikit. Kita tak apa boy. Amo nak tolong. Hak mana ilmu amo ada mo nak tolong. Sebab amo nak tolong orang puluh-puluh ribu dah sekarang. Hak tak boleh tidur malam boleh tidur. Hak tok laki dengan bini balah mau sejuk boleh. Patu hak bini tak boleh makan 3 tahun boleh makan. Budak Kota Baru 48 hari tak boleh makan mewak boleh makan. Bukan mau pandai ilmu yang Allah Taala bagi pada hari ini suruh tolong orang. Suruh tolong umat, suruh tolong manusia, suruh tolongkan orang-orang yang susah yang tak boleh ibadat kepada Allah. Hasil kita nak dah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuhkan dikau ya Muhammad hikmat dan malaikatnya untuk jadi rahmat, untuk jadi kesiabelah dan kasihani kepada seluruh umat. Tahun ni kalau kita ada menyakit teori berapa tepi jirai pima kita, kita nak ubah dia gini. Dulu kita beli lapung besar. Lapung go mahal. Beli lapung go mahal, beli kestari o poi ti ni dah. Buka lagu tak sedap buka koho. Buka tof. Duf, duf. Siapa ke tepi rumah nak baca Quran tak leh. Siapa ke tepi rumah nak semaya tak leh tak gosok ya buka kestari o. Demo type koho sikit. Ada gaduh pun tapak mu ngah. Orang ki royak dia ya kata tapak mu nak gaduhnya aku nak buka ikut ku nak buka deras tak ya dah. Take go lapung ku lagi pula setari oh aku nak buka setara naik ke aku ha ni ni orang ni yang menyakiti kepada jiran di tepi. Lepas tu kita kena ingat barang siapa menyakiti jiran di tepi rumah kita ataupun di tepi rumah kita tepi kampung kita, orang ni klik akhirat isak tangi tak ada kaki tak ada klik akhirat dengan keadaan kudung ngesok dan mengakak weh. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk ma'al hijrah yakni duduk di dalam tahun baru. Apabila kita duduk dalam tahun baru ni, kita kena berpindah hijrah daripada hajar. Hajar ni makna berpindah. Hijrah maknanya al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni kita berpindah daripada tempat kepada satu tempat yang lain. Kamada al-hijrah ada 2 makna. Hijrah yang bahasa hisiah yakni kita pindah daripada kampung Ponta giduk le kedai jalan ataupun kita duduk di kampung Ponta pindah giduk nasta. Hak ni kita panggil pindah yang bahasa hisi, pindah yang bahasa boleh tengok. Dan satu lagi kita nak pindah al-hijratu al-ma'nawiyatu, yakni kita nak hijrah yang bahasa makna. Hari-hari ni kalau kita ada tak gapo, ada buat tak buat gapo, kita boleh buat baik.
Kalau kita ada biasa menyakiti kepada orang, maka kita tinggallah menyakiti pada orang. Kalau kita ada kenal orang, maka kita tinggal. Lepas tu nak share semua kepada dengan YouTube ni. Lepas tu minta lah dalam hak setaban secara saat ni, setaban secara saat, minta demo kod lah, kod like, lepas tu kod share lah. Kemudian kita nak royak kepada hak demo-demo dok main pesen ni lah. Ni tahun baru dah weh, tahun baru dah. Lepas tu hak pesen dok main ke apa? Dok pesen main saya sah, dok main pesen sihir kok weh, dok main sedara apa, dok main ilmu asyikari, dok main ilmu pakar tubuh, pekemah tubuh ataupun pesepik ni jalan laka ni ilmu besi ni ni. Jadi fuh-fuh dok main ilmu besi ni dah, ya tak sah semaya tu saya tak terima. Amo nak kecek mudah-mudah, siapa dia dok buat amal ilmu sihir kepada orang boleh pindah dah nah, boleh tobat dengan Allah Ta'ala lah dah. Kenapa ibu bapa, siapa dia dok buat kenak orang, siapa dia duk pakai ilmu sedara pak, siapa dia duk pakai ilmu asal garang, siapa dia duk buat kenak kat orang, siapa dia duk buat deki kat orang, maka semua-semua ni amalan ia tak diterima oleh Allah. Kalau ia semaya pun rupa saja semaya, hakikat pahala amalan ia tak ada. Tuhan tak terima amalan dia. Kemudian kalau ia semaya pun pahala amalan tak ada, ia nak rupa hitam nak ke langit. Sebab tu lah. Eh banyak. Sebab tu orang royak lagu ni hok minggu lepas baru ni tu dah. Allahu Akbar. Dah. Sakitnya. Teriaknya. Hok kena kenak ni. Baba sakit baba weh. Sakit dalam peranak kek ni. Hok setengah tu dah. Sakit lah pala wasa nak pecah weh. Dah setengah tu rembah pala. Setengah tu sembuh hamba. Hok kotuk baba. Pun mai wai lah. Pun capai lah. Pun mai yu lah. Punca selai lau, ya kata punca selai lau. Gapo ni? Pas tu mai meng setau rai meng ni. Ya ta 10,000 mai, ya kuanan. Pas mai meng setau rai, ya ta 35,000. Mi aku gi beli untuk nak buat kena orang, ialah 35,000 nak wi demo ni sakit. Nak wi demo ni tak seni. Nak wi demo ni serak le rumah tangga. Hei pada tahun ni ibu bapa kalau ada menyakit pesen ni kita hijrahlah. Kita berpindahlah. Kita ubahkanlah diri kita kalau ada penyakit-penyakit macam ni. Duk kenak orang, duk wi orang tak seni, wak barang pun dalam makan ni, ataupun demo tu nak duk tak leh tidur, tak leh sebab kita kenak. Maka kita saat ni tu ubahkanlah diri kita, kita palingkanlah diri kita pada tahun yang baru ma'al hijrah ni sebagai amik Nabi uswatun hasanah. Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai tauladan kepada kita semua. Kalau kita tengok kepada Nabi, insya-Allah kita saat ni tu dapat tauladan yang terbaik. Nabi tak kena orang ibu apa. Nabi tak deki kok orang. Orang duduk dekat Nabi sebab duduk dekat minyak bahu dah. Supa kita pakai minyak bahu eh. Kita boh minyak bahu. Orang tepi kita pun tupai bahu sedak rati. Kenapa? Kerana minyak bahu ya sedap. Lepas tu orang duduk tepi orang pakai minyak bahu ya sedap mengikut tirati. Supaya tu juga kalau orang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar jangok Nabi. Perangai Nabi pun molek, perangai Nabi pun comel. Nabi katanya dah, ha dia ni satu dikatakan dah. Orang panggil satu orang yang gapo? Dia sendiri tu daripada akhlak yang terbaik. Nabi kata, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi." Nabi sebut dalam hadis. Hak tu dalam hadis, mai pelagak dengan ayat. Ayat kata nah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Tu hak kata dalam Quran. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, sesungguh di atas akhlak yang satu, akhlak yang comel, akhlak yang amat besar, akhlak yang molek. Dan Nabi kata di dalam satu hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguh dibangkit akan daku Nabi kata, "Liutammima, supaya aku nak mensempurnakan makarimal akhlaqi, akan yang paling-paling mulia, yang semulia-mulia daripada akhlak-akhlak." Jadi kalau kita nak tengok orang paling jangguk akhlaknya, orang yang paling comel akhlaknya, tidak ada di atas muka bumi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut Nabi kenak orang ibu apa? Nabi tak kenak orang.
Nabi deki kok orang tak? Nabi tak deki kok orang. Nabi kata orang, Nabi tak kata kok orang. Nabi dengan budak halus ya kecek dengan cara budak halus ya sapu kepala, dia gosok kepala, patut dia berdoa kepada budak yang kecil itu. Tak, tu perangai Nabi, tu akhlak Nabi. Patut kalau kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duk dakwa di mulut kata, aku umat Nabi. Aku umat Nabi, berapa kali selawat dah Nabi? Aku umat Nabi, berapa kali teringat kepada Nabi? Aku ni umat Nabi, gapo gatik kita turun akhlak Nabi? Aku ni umat Nabi, gapo gatik kita bawa daripada Nabi bawa? Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dok mengaku tak kita umat Nabi ni. Ha, sebab itulah ibu bapa dah. Ha, kita kena pakat-pakat fikir di hari ini ni kita biasa tolong orang gedah. Ha, kita biasa bantu orang gedah. Sebab itulah kita kata daripada satu hadis Nabi. Ni kita nak ubah laka dan kita dah seduklah cara dulu. Hak tak lepas kita berdosa dah, kita salah dah, kita silap dah, apa dah main back ni, minta berhenti dah. Minta berhenti semua laisuk ni, kita nyanyo dah. Kalau cuma nyamo tak ada buka laisuk we demo tengok ya. Hak dah gi kat hamba tu. Jadi kalau hamba buka tengok oh nyanyo ibu apa oh. Hak ni tu baik kat telinga, hak ni tu baik kat hidung, hak ni tu baik kat mulut, hak ni tu baik kepada makhluk we semua ngarambo. Cuma nyamo tak ada buka laisuk we demo tengok ya. Tapi orang dok gi kepada hamba nak nak mengu tu dah belah benar. Kadang-kadang hak cenok mai bau ni selak di dalam rumah. Hak tu tu Allah babo panah apa oh tak agak duk re sakit ni nak tidur tak leh 3 bulan dah nak makan tak leh klik makan atawa sakit di kaki menyocok di lutut nyocok di mata tubik ko hidung tubik ko telinga tubik ngan anuh tubik ngan ai tubik kepada malu we serupa dengan rambut we ibu apa kacau apa nyo setara ni kita nak klik jumpa dengan Allah Taala. Kita nak temu dengan Allah Taala hak Tuhan kata dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuhan kata yauma la, pada hari, hari mana la yanfa'u malun, yang tidak berguna oleh harta benda. Tidak berguna harta benda walaupun ada harta benda setiap bukit. Mah saja dalam rumah mung, ruikmu berjuta-juta, kereta hebat-hebat, rumah besar. Tapi pada hari kiamat ni, yaumala yang fa'umal, pada hari yang tidak menafa'atlah oleh harta, harta tak boleh tolong pa. Cuba mati pak, mati saat ni pak deh. Dia mau wiga apa ya kita? Dia mau mani-mani roh kata, Allah gosok kohos sekarang sakit ni. Roh kata, ketika kita mati, ketika kita wafat, ketika nyawa kita terbaik, orang ni tak ada harga, walaupun nayuk pun tak ada harga dah nayuk tika ni. Kalau raja pun orang tak ada harga dah raja tika ni. Orang wani sepak, orang wani hatai, orang wani kibuk dah tika ni. Sebab? Sebab orang kita yang duduk mulia, orang kita saat itu dia, saat itu duduk dihormati oleh orang, dengan sebab nafas dan nyawa dah diri. Kabar dia apabila dia mati, yaumala yang fa'umalun, harta dia tak ada berguna dah tika ni hari kiamat ni. Mana? Pada tika mati pak deh, dia mati saat ni tu dia mau wig apa dia manis yak dah gapo ni roh dia dok tubik dok tepi tu. Roh tubik dok tepi tanda Allah gosok kokoh sikit weh sakit tu. Roh roh royak kepada orang dok mandi badan. Temi kalau temi mandi, temi gosok kokoh sikit dah sakit tu. Sebab roh tubik tadi pedih. Pedih. Panah pedih. Minta gosok kokoh sikit. Kalau balik, oh balik kokoh sikit yang sakit. Deh, roh tubik tu royak kepada orang nak mandi tu buah dia. Lepas tu tika mati pak saat ni tu dia mau buku kain kapal 3 lapis. Lepas tu orang boleh gigap apa kain kapal tu. Ya sekali dengan dia, lepas tu leng. Kalau belum, kalau tanah tu pesing utuh. Lepas tu harta dia tu boleh pergi tak? Kereta besar dia tak boleh pergi. Rumah besar dia boleh pergi tak boleh pergi. Duit ada taruh dalam tusik, dalam bank boleh pergi tak boleh pergi. Hari ni tak ada gunanya harta benda. Dan pula hari ni ni tak ada gunanya oleh anak pinak. Anak kita tak ada boleh guna weh. Tak boleh tolong kita dalam ketika kubur. Tak boleh tolong kita pada akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, malaikat mereka yang mendatanglah ia akan Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang comel. Ibu apa?
orang nak klik jumpa dengan Allah Ta'ala satu hari kalau hati cemar tu tak boleh temu nah. Ingat mulai pada mana uyak cerita ketika pada masya, pada masya ni setengah seorang rupa supa dengan bulan, hak lagi cerah supa dengan matahari, setengah tu rupa dia supa dengan himan, pala supa dengan himan, ni fok semaya tak ada mengaji. Kalau kita klik supaya kita duduk tengah padang ni tengok, eh rana dia ni pala himal weh, rana dia ni pala gajah weh, rana dia ni sana tu pala gajah, ha ni pala lembu weh, ha ni pala manusia, akhirat isap macam tu orang ni supaya dengan matahari, muka yap sinar kilat lak 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 lak, ha ni supaya matahari, ha ni supaya dengan bitar, ha ni supaya dengan lembu, ha ni supaya dengan himal, fok muka supaya dengan himal, orang ni semaya ya tak ngaji, ya tak reti wak dengan gamuk, orang ni klik ke akhirat isap, muka ia supaya menghemah ibu apa. Kena ubah ni. Kalau kita dengar dah ceramah hemah lening, hak mana tak ngaji bak semaya, kena mengaji bak semaya. Kalau tak ngaji, tak reti bak mi'ah semaya, kena wis ngerti tentang mi'ah semaya. Kalau kita tak muhi muka kita, di pada masya jadi rupa hemah, kena semaya wis betul. Semaya we kena, mi'ah semaya we kena, cara semaya we reti, bukan semaya dengan gamuk. Kalau kita semaya dengan gamuk, pada masyarakat tengok cik, oh muka hema we moe, kenapa boleh di muka hema? Dengan sebab ia tak ngaji semaya ya. Sebab ia puasa tak mengaji, sebab ia mi'ah semaya tak mengaji, tak belajar, tak reti kaifiat semaya. Sebab tu kelihat akhirat muka hema. Pas tengah-tengah lagi muka dia Allah, muka anjing we, muka babi wal iyazubillah. Ha ni kita nak ubah ni, ubah-ubah ketika kita hidup ni. Ha sebab Nabi kita uswatun hasanah, Nabi kita tauladan yang terbaik, lepas tu kena beki. Tahu dah, bukan semata tahu, masuk telinga kanan, tubik telinga kiri, masuk telinga kiri, tubik telinga kanan, dah, nak we turun ke hati, lepas tu kita pakai wa amal. Bukan baba mang dok lekong, lekong, lekong sini, tak ada boleh seka buta, nyanyo gak ke sini. Teh. Ah nyanyo kok ke kampung kita pontan ni tu imi bepi kita kaca ambil mau mari ceramah kabar-kabar fo itu tak leh buat amal gapo sekarang, maka nyanyulah kepada kita dah, maka nyanyo, maka kita ubahlah cara kita semaya kita dan cara hidupan kita, kita kena ubah. Kalau ada macam ni kita ubahlah ibu bapa dah. Kalau ada le kampung kita pontan ni ada pesen menginak kok orang, pesen deki orang, pesen kata kok orang, pesen ngupak ni kita ubah dengan subhanallah. Kalau asana kata kau orang la ilaha illallah, ubah dia lagu tu. Ni kau apa bila demo kata kau orang, kau kita pun sudah sekali dengan demo deh, rapuhlah mulut kita asana kata kau orang. Jangan patah sikit deh. Kalau kita nak wi anak-anak duduk depan kita wi juh ni, ni anak-anak ni, orang tua sendiri kena patah, orang tua kena patah mulut deh. Kalau nak wi anak-anak ni juruh mok sendiri kena patah, sebab kita nak tarbiyah dia wi jadi baik, nak tarbiyah anak wi jadi soleh. Kama din kita nak tarbiyahkan anak wi jadi soleh, kita saat ni tu kena tarbiyah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tarbiyahkan kanak-kanak, Nabi tarbiyah lagu mana ni dalam bulan ni juga kita nak ubahkan cara didikkan anak, cara hidup kita, hak kita silap dah, hak talpah. Lepas tu kita nak buat lagu mana kita nak ubah pada tahun baru ini, maka sama-sama kita mari berubah. Amos sendiri pun berubah, ibu bapa sini pun berubah. Nah, sebab tu kita kena berubah setiap tahun, bukan kepada mundur, bukan kepada kebelakangi, bahkan kita ubahkan diri kita semua ni gi kepada depan, gi pada kemajuan. Pasti ibu bapa, sebenarnya ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tengok setara kita tu siapa dia. Ni dengar cerita eh ni. Amun nak uyak satu cerita eh. Kita hajar anak ni. Kita hajar anak nak hajar baik mana ibu bapa. Amun nak cerita satu hikayat, ada orang tua. Orang tua ni dia pera anak tiri dengan anak benar. Ha dengar cerita eh ni molek. Pastu mik-mikir satu cerita ening, ada orang tua yang pera anak benar, lepas tu yang pera anak tiri. Kama dia orang tua ni yang pera anak benar dan pera anak tiri, yang pisah sebilah-sebilah sore.
wi ke anak menantu pisah sebilah, wi kepada anak tiri pisah sebilah. Lepas tu wi ayah seka sore. Ha, ya seka sore berhati dah. Oh, tawajuh mulai oleh belakang tu kadang-kadang nampak jenera. Dadah tu belakang tu. Tawajuh doa sedak dengan bapa ceramah lah ni. Deh, tawajuh siapa zuk siapa dah. Raik gi. Eh, tawajuh doa we zuk we bapa royak malam ni. Siapa jenera isap boleh jual tu wak pagi we. Deh, cama dia eh. Deh, demo ni ya pera anak, anak ya dua orang, anak tiri sore, anak jatuh tu tiri sore, benar sore. We pisah sebilah sore, ayah seko sore. Ya kata hewe, ni cuba perhati sini. Cuba kita perhati cerita ni. Ya kata kan, kata he awe, awe mi ayah seko-seko sore ni, gis mulai tempat orang tak ada. Tempat orang tak ada, mu tengok mana orang tak ada, mu semula situ. Orang tak ada mu semula situ. Maka anak hak benar ni paling kanan, paling kiri tengok orang tak ada ni weh. Teh, tengok orang tak ada semula lu. Wah 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 wah. Ayah gelap tu 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 tu. Wo klik ke ayah ya. Ayah ya tena. Mulah dah weh. Ah, ya kata semula, ya suka semula. Pah mungkin semula mana weh? Ha semula pak orang tak ada ya ta. Ayah suruh semula pak orang tak ada. Mas semula pak orang tak ada ya ta. Mari pada anak tiri semula dah. Pergi ayah, pergi pisah apa nak semula. Tengok kanan, tengok kiri, tengok dapai, tengok belakang. Ah tak ada orang. Okay. Tapi ya teringat so ya. Kata ada seorang lagi duk rakibun, duk rakibun, duk mengitai-ngitaikan akan dia. Siapa dia duk mengitai dia? Ialah Allahu Subhanahu wa taala. Ni anak tiri. Ya patut klik. Kau klik ayah dah hidup. Ayah ya kata randa weh tak ada mulih weh. Ayah wi suruh wi pisah, ayah wi pisah sebilah ya seka, suruh semula tempat orang tak ada. Padahal nak wi tak semula. Ya kata ya mau paling kanan, paling kiri dok ya. Oh, tak ada orang. Tapi amo teringat masuk dalam hati mo, kata ada sore lagi dok raqib, dok mengitai-ngitai ke amo. Siapa dia ayah kata? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu bapa kita cuba pada cerita ening dia hajar kepada anak dia. Anak dia hak tiri ni ya ada Allah di dalam hati. Anak tiri ni ya ada makrifatullah. Dia ada kenalkan Allah, dia pegang dengan Allah walaupun dia duduk di mana tempat pun dia tak akan melakukan satu pekerjaan malaikat dia ingat kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Sebab tu amo nak wi kepada ibu bapa pada malam ni kita kena wi akidah kepada anak kita wi banyak. Kena tanam akidah wi banyak. Kena tanam waksin Islam wi banyak. Kena tanamkan Al-Quran wi banyak. Kena tanamkan Al-Hadis wi banyak. Baru ni amba pergi jumpa dengan satu mudi, satu po'o sekolah. Eh, ya kata Baba Fikri. Ya kata tahun ni amba wasa pelak, ya kata. Pelak kat mana? Ya kata tahun ni orang hata anak pondok ramah wi. Haa, deh. Tahun ni orang hata anak pondok ramah. Hatta hafiz ramah. Sebab apa? Puca gapo orang kata anak tahun ni hafiz ramah, pondok ramah. Dalalah ni siapa tak ada pondok. Padai pusu siapa habis pondok. Tempat mo ni pun dekat-dekat nak habis pondok. Hafiz pun habis pondok, habis sekolah. Lepas tu dia kata, wasa pelik, kata sekolah tahun ni dia tak cukup, budak tak sapa. Hak matera, hak lapak benar duk kandak, ataupun kita duk tak tu nak paumai sara tu, sara tu, tak sapa. Sebab apa? Sebab orang tua kita di hari ni, hawa kena COVID dua kali COVID. COVID sipkau ni dua kali, 19 ni dua kali. Kali pertama dulu, berat dah. Siapa sejik kena katuk, Jumaat tak boleh Jumaat dah kan? Siapa pia puasa tak boleh terawih. Ingat tak ibu apa weh? Ha ha, cuba fikir ni bala ya Allah Taala kata walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwi wal anfu wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat
wa basyiris sabirin. Ni tu yang kata oleh Quran, wala nabluwannakum, dan sesungguh kami akan uji kamu, Tuhan kata. Kami nak cubakan kamu, hei manusia, hei orang-orang beriman, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu daripada ketakutan dan kelaparan. Tengok baru ni. Takutlah dengan COVID, takut setara mana dengan COVID, weh. Siapa nak tubik bandar jala tak berani, orang tua setengah-setengah. Takut. Kerana leh jala baru ni, lapai belah tepat-tepat sekat. Kalau lalu di steng, kena sekat. Lalu pergi ke Mubeno, kena sekat. Kalau lalu gilik terbuk, kena sekat. Takutlah orang tua-tua kita. Kerana apa? Tak ada cocok waksin. Kadang-kadang dia cocok waksin, tak watah lu dah. Takut tak? Ni Tuhan kata, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, daripada ketakut, tak takut, weh. Takut. Setengah-setengah tu, aku tak pergi dah bandar, aku tak pergi dah kedah. Kenapa? Oh, tak sih, aku cocok. Cocok, aku takut. Takut jarum, jak budak sampai tua tak cocok. Tengok jarum tu ketargar. Kadang-kadang pucat kesing lah tu, weh. Lebih pada banyak lagi kadang-kadang. Aku tak mau cocok. Tak tu baik kedah, tak tu baik bandar. Wal ju', dan Tuhan kata kami nak ujikan kamu dengan lapar. Lapar tak ke ni? Hei, mati kerana lapar ramai dah baru ni dah. Kita tahu tak? Bomo tak ada nak cara. Kadang-kadang orang kita tak sapa nak pergi. Lepas tu demo teluk sumar dekat rumah kita ni. Saimo tu mai kat rumah. Ya kata baboy, aku ya terkawin pasal nyanyo. Budak ni ni pak ya duduk di rumpaya bansana. Ni kereta kecek Huam King. Duduk di rumpaya bansana di kubur cita. Pak jadikan makan masjid. Lepas pada pak, kita tak seroyak nama siapa-siapa. Pak saat ni tu jadikan makan masjid. Lepas tu kena gapo gi kat tua di kubur Cina. Lepas pada tu dah. Igak ia sore mek dia kat tua gi kubur Cina ia ngak anak jatuh. Hak di rumah ni dia buka puasa ngan mama ngan ais sejuk, ngan mama ngan ais sejuk. Beras tak ada. Ikan sarding tak ada. Duit tak ada. Kerana orang tua jatuh kena kat tua di kubur Cina. Semua orang ni, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Aku nak kami nak ujikan kamu dengan sesuatu daripada takut dan daripada lapar. Pak duduk di gawak rempaya bansanam, anak duduk di rumah duduk makan cahaya buka puasa, makan asjuk buka puasa. Sebab apa? Ni ujian Allah, ini sudian Allah, ini cubaan Allah. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya darul waba wa darul wala wa darul al-ikhtibar. Dunia ini dikatakan negeri bala, dunia ini negeri cubaan. Tak usah cari keseningan di dunia ini. Dunia tak sedih. Kerana dunia ni Tuhan tak ada tak keseningan yang sebenar. Dalam dunia Tuhan tak ada dunia ni ni keseningan yang keagah, abadan abadi. Dunia ni kekalan, dunia ni tetap, dunia ni sedih tak ada. Cumanya orang yang sedih, orang yang ada hati Allah, Allah, Allah. Tengok langit, nampak Allah. Tengok kereta jalan tabatan, nampak Allah. Tengok pangkayu duduk gerak, ingat Allah. Orang ni yang senang. Tuhan kata oleh Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tuhan katanya, jaga-jaga. Ala bizikrillah, jaga-jaga dengan mengingati kepada Allah. Ini dapat mentenangkan hati. Kama dia munuk cari ketenangan dia lah dunia ada tak? Tak ada. Tak ada ketenangan lah dunia. Malaikat mu kena ingat Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah. Inilah mentenangkan hati kamu. Sebab tu orang beriman ya tenang. Kalau orang tak beriman, lebih-lebih lagi dunia yang global ni, dunia akhir zaman ni, 1444 ni, tak ada dah nak seni. Nabi kat Nabi tak sebut kata korong yang 16. Nabi sebut korong yang 15 ya. Tak ada dah lepas pada ni seni. Ibu bapa. Lepas tu saat kita saat ni duk susah, saat ni duk lapar. Lepas lapar, dia tanya tu baboy, nak buat lagu mana ibu kita ni? Nyanyo ni. Kita pun hari tu ada beras. Amor ada beras-beras dia mau duk pergi semua. Walaupun kau COVID tak COVID baru ni, beras sapa, baris sapa,
Pak kita pun gini royak ke FC kita, kita telefon hei. Kita royak ke FC kita tak ih demonia susah ni tak ada nak makan, tak ada nak apa. FC kita tak apa, kita hantar duit sikit sore. Ha patut? Amma suruh tok pakai mo eh mu tolong wak gi barang ni sikit, wak gi ayam 2 3 4 ekor, wak gi beras beli segate, wak gi kepada rumah ni. Ni, benda hak sungguh ni. Bukan mekecek bahang, kecek koya-koya dak ni. Benda berlaku tempat tai kita situ. Wala nablukum wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami nak uji kamu daripada ketakutan dengan sebab COVID, sebab pocok takut. Lagi pula masalah dengan lapar. Lapar semua tak apa, tak ada. Tak ada siapa dia nak berani pergi sebab apa? Ikat tali merah. Ikat tali merah tak ada siapa dia boleh masuk pergi. Tak ada siapa dia berani. Nah, takut lekat COVID ni. Tengah bini tu nebel duduk sini dengan batas tu. Tak bagai sini. Tak ada orang gila rumah. Takut lekat kawin. Masya Allah. Ibu kawin jalan lopak hari dia. Ha, ni. Noyak kata tu hai uji kita semua ni. Benda lepas dah ni. Sebagai ibratun li ulil absar. Ibratun li ulil albab. Sebagai pengiktibaran bagi orang-orang yang ada akal fikirik. Bagi orang-orang yang ada kan masalah. Ada hati. Sebab benda yang berlaku ni kita kena ambil iktibar, kita kena ambil mikir. Sebab tu Tuhan jadi semua ni bukan abasa, bukan main-main ni. Tuhan buat langit main-main, hai dak suruh memikir. Tuhan buat bumi main-main ke, hai dak suruh memikir. Tuhan buat langit gano tak ada tiap pun tumbuh. Cuba mikir eh? Langit susah cara langit ni tiap putung tak ada. Tengok ni pantah hamba duduk ni tiap apa putung ni. Pantah hamba duduk latah ni, kaki meja ada apa putung. Lepas tu di bawah ni kaki apa putung. Langit besar duduk betai atas kepala kita. Tiap putung pun tak ada. Ni tu saya suruh mikir. Mikir ke mana? Inilah kudratun. Ini satu kudrat, satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kita. Ini kena mikir, kena ubah ibu apa. Kita tak ada gaya yakin dengan Tuhan. Kita kena tambah yakin. Lepas tu sebab apa boleh kata, tahun ni ramah budak-budak ngaji pondok, ngaji api. Amor biasa dengar Tuk Guru kata 10 tahun dulu. Tuk Guru Amor biasa kata di dalam, dia kata, hey Fikri. Dia kata, munati tengok sikit lagi 10 tahun, 20 tahun lagi ke datang. Pondok ni nak hidup klik semula. Lepas kita tak mikir, kita tak nampak nak hidup klik ke mana. Sekolah hanyut lah ni. Lepas buat ngaji pondok pun kurang dah. Orang ngaji pondok pun, hak gi pondok gi atas tu guru kadang-kadang tu dah. Hak belah dah. Mata tu gelebek dah atas kau tu guru. Kalau gi duk pondok mudah-mudahan nak berkat tu guru. Gi atas hak teruk dah ibu apa. Kadang-kadang ayah tu kalau tak semulih tu kadang-kadang tu tak agak gi dah. Hak otak cergah-cergah, otak hak tajir-tajir, otak hak molek-molek, hak rai persingkrik, tak tahu pondok. Nung, hatta ngaji dunia, hatta ngaji wiswa, hatta ngaji bomu, hatta ngaji tu, ngaji ni, ngaji hok nung, hok boleh pakai gaji. Hatta hok pondok ni, kerik hok tarok sekali dah. Di hatta pondok tu, anak nak ngaji kok ni tak leh dah. Nak ngaji kok bomu tak lekat, nak ngaji kok masalah wiswa pun tak lekat, patung ngaji-ngaji tak leh gi mari hatta pondok. Babo minta doa banyak-banyak babo dah sapu-sapu kepala kalau nak berkat babo. Ibu bapa, amo nak wi pengusyur. Kalau nak wi anak kita aling. Mi anak kita hok otak kreate tu mai tak pondok kali ngambo. Mo nak wa 10 tahun wi jadi orang aling. Khija itu he suku. Tapi kena pilih kok lah hok otak-otak eh. Ni kah glebek mata ayam kena nyakit dah hok gi pondok. Kalau nak berkat babo. Lepas tu kalau misalnya babo wak tak jadi, oh tak jadi pondok ni tak berkat. Wogi tu kan deh. Ha masalah. Masalah teruk dah ke babo. Kalau babo pubah nak hingga wak tak wak nak jadi. Lepas tu kalau misalnya budak tak jadi, kata babo dengan pondok odah. Cuba cari hak kreatif mari babo. Babo nak wak bila 10 tahun. Kerja itu hai suku. Lepas tu kalau orang kampung Ponta ni nak pergi boleh ganti baby kita tu imej, jadi tu imej sekali. Wogi hak tak ceridik kau mau duduk dengan boleh 10 tahun. Hijau itu hasilku tapi yang mau nak terawak tengok. Mi hafok ketrik eh. Otak cergah, otak makan, baca sekali gulka, baca Quran sekali gulka, ngapa matelka. Wogi.
Cuba ubah sikit. Kita kena ubah ribu apa lain. Pafok kita pun khabar banyak. Dengan sebab COVID, pafok kita khabar banyak dah. Anak hantar ke agama. Buat mana pihak puasa ke ni? Cari hak kakek gaji RM30,000. Weh, mu nak jadi timis ke weh? Hai, tak boleh jadi timis. Payuh dengan kerja. Makan gaji RM30,000. Ayah dan ibu nak tupai semaya ke apa? Maya tawih kali dengan anak tak boleh. Kenapa? Kerana tak ngaji agama lagi baca. Kerana tak ngaji. Kawan tak reti baca Fatihah. Baca pun duk bunyi lelde-lelde. Bunyi telah Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak semaya aku tu. Kena ambil fok pondok-pondok. Kena cari hak ngaji hafiz-hafiz lah kan. Baru ni ada mahu tak ada hafiz. Anak tak ada hafiz. Tupai orang tepi rumah ni. Anak ya hafiz. Pakat pergi semaya situ belakang. Anak dia mahu tak hafiz. Sini orang tua memikir. Kau kacau datang anak jadi ngaji tu ngaji ni deh. Habis duit ratus-ratus ribu. Aku nak tupai semaya jemaah. Nak tupai pihak terawih. Pihak sejik nak maya terawih tak boleh. Nak buat rumah nak tupai semaya jemaah tak boleh juga anakku ni. Nak semaya tak. Ni dunia aku nak tupai tak. Lepas pada mati masalah kubur nak tupai apa weh. Pakat mikir, pakat hijrah maknawiyah kita ni kita kena mikir. Ni tah dunia kita nak tupai jemaah pun tak boleh dah, nak tupai terawih tak boleh dah, nak tupai wirid sekali belakang tak boleh dah. Pahlawan kubur nak tupai apa ibu apa? Nak tupai gapo le kubur? Kalau anak kita nak baca Yasin tak mana, anak kita nak baca Kulhu tak mana, anak kita nak zikir tak mana, anak kita tak semai teruk kita. Ni kena pakat ubah. Kenapa kak mikir? Di hari ni dunia kau hari kau dekapak, kau sari kau sayuk, kau sari kau sayuk, kau sari kau dekat dengan kemat semata dah. Ni belum dajah naik lagi. Hei, dajah naik ni berapa hari berapa? Ha, ni dan kita kenapa kak mikir? Dajah naik sebulan ya? Dajah turun mari, dajah naik mari, lah ni ya bunyi dah baru ni. Dua, tiga tahun lepas baru ni, Dajjal saat ni sorok tu buat lepas taklak sebelah balik Iran. Oh. Dekat waktu ngori. Tu buat sorok bunyi lagu ana. Oh. Ulama-ulama. Ulama-ulama sebelah balik nu, sebelah balik Faris. Kata gapo? Ulama-ulama Islam kata ana. Ininglah suara Dajjal nak tubik di akhir zaman, ya nak tubik kucah manusia di atas muka bumi. Lah ni ya hatta mata-mata ya mari ni. Ni mata ya ni duk tengilah sore-sore. Apa tidur tadi? Patuh budak-budak pun tak kata tua pun duk jadi juga lah ni weh. Pecah mah tangga dengan bugon ni. Pecah laki bini dengan bugon telefon ni. Banyak ni ki mah ni. Buku tok laki tak kerja lekat talipong. Buku bini tak kerja malah kerja buku talipong. Jelah belaka. Dajah tak mata ya hari tu tengok pesak kok ni lu. Khabar dik, khabar dik. Deh. Dalam ni 1000 pintu syurga. Dalam ni 1000 pintu neraka. Kalau kita buka orang ceramah-ceramah, orang ngajar-ngajar pintu syurga tu. Lepas tu kali kita pergi buka orang teranyi, pintu neraka tu. Lepas tu kalau buat TikTok dah dekat ngongek-ngongek punggung dah hangit, pintu neraka tu. Kecam mudah-mudah kan? Pahala ni kata alih duk seorang gatal hidung. Gatal tangih, nyawak lagi tangih. Cah, duh. Malah kata boleh TikTok ya tu eh. Nak tunjuk wira tengok. Duk sore tak sedap orang kita kena royak kat orang. Kena tunjuk dunia we tahu. Kalau tunjuk benda molek supaya baba duk ceramah ni tak apa. Hak ni orang boleh make nafaat banyak. Ni duk tubik dacok dapat Facebook, duk dacok dapat TikTok, boleh ke apa? Anak Melayu kita ni eh. Boleh ke apa? Boleh bala. Lepas tu dah ajar ya tubik satu hari tu dah ya tubik kan. Ya tubik tu we besar sekerak langit. Ha deh. Ya tu bis ke langit lepas tu makin ni ya tu ya turun dalam laut ais kat keting ya. Lepas tu dia ambil ikan dalam laut ya jemur di matahari. Besar tak besar dia. Ni kita kena ubah ni dekat-dekat dengan kemat dah ni.
kita ada abad yang terakhir dah, umat akhir zaman dah, banyak fitnah, banyak ujian, banyak cuba hak meroyak saat ni tu. Dah mari kita pakai hijrah maknawiyah kita daripada malas semaya kepada rajin semaya, daripada kita tak berjuruh kepada berjuruh, daripada kita dok kata korang tak kata korang tukar dengan subhanallah, daripada kita dok kenal orang kita tukar dengan tak kenal orang, maka kita tak ma'al hijrah, tengok Nabi uswatun hasanah, tengok Nabi sebagai contoh teladan yang terbaik. Dah jam hari, satu hari berapa sebulan, tapi sehari mula-mula haya turun mari dunia, hari mula-mula, hari mula-mula Dajjal turun mari ke dunia, berasa serupa dengan 1000 hari. Ingat mulai berapa? Minta doa Tuhan tu saya dengan Dajjal. Lah ni masa tak ada cekak dah ni. Lah ni ni masa tak ada dengan maksiat pun banyak. Weh maksiat banyak tu baik dah. Mau duk ponok saya ingat lagi. Bawa tu baik luar ponok pak lah tu tak kelubung. Kadang-kadang tu baik jalan ponok tu dah. Kau ni lepas rambut. Kadang-kadang ni tu baik beli ikan ngemai ada lagi jawab ni weh. Masya Allah. Jawab ngemai ni ada lagi tu baik beli ikan. Masya Allah sungguh. Ya zamir dulu lagi weh. Babu duk le ponok ngan tok akil tok akil duk le ponok banyak tebek luar ni kat Allah rezeki tok akil banyak sungguh. Tebek luar mata sebab tu kita tengok tok dala kita kan. Tok dala kita Haji Abdul Rahman bin Al Arshadi ya tebek luar ya pakai spek mata hitam. Ni mula habas sing ada cerita tok dala kita apabila ya tebek luar ke apa ni ya pakai spek mata hitam. Pada mau tanya ya tuan guru sebab apa tuan guru pakai spek mata hitam? Ya kata aku pun aku nak kuda peruk-peruk aku pergi tengok retina hak Haji Nabi retina bukan waris waraku bukan mar aku pejam mata dia tak nampak tu aku pejam tu tujuannya ni tu dala ya nak kuda ya ya nak kuda pakai spek mata hitam apa boleh ya jalan atas batas ya tengok retina ya pejam mata ya tak tengok. Ya kata apabila aku tengok retina seorang mana bukan mahram tu bukan daripada mahram aku, aku akan kena ambil retina buat biningku. Tutup dalam. Ya tak tengok retina saja-saja. Dia ya tengok dah. Ya kena ambil orang ni buat bining ya. Tak boleh haram. Anda kata ya warung, ya jagonya sebab tu ya berkat. Kita lah ni tengok sekali yang alhamdulillah. Dua kali. Pas Dajjal tu baik kali pertama. Sehari ya tu serupa dengan 1000 hari. Sehari dia serupa dengan 1000 hari. Kamar dia serupa dengan 1000 hari saat ni tu dah. Dajjal tu baik mula-mula dia pikul roti, pikul air. For orang mukmin tak ada makan ni, tak ada air. Bumi mengekah supaya pian marah benda. Kita tengok bumi mengekah pukul benda. Mengekah habis marah. Masa zamir Dajjal turun tu bumi mengekah, ujian tak turun bertahun-tahun dah. Dajjal pikul air. Wak roti. For kita lapar air, lapar roti. Bumi ngekah, hujan tak turun. Ulama-ulama banyak mati dah. Ulama-ulama jatuh, orang panggil mati tu yang cabut nyawa dengan sebab angin kera jatuh pang kayu. Ni ulama tak mati lagi, ulama tak ada lagi, dia sikit lagi. Tu yang atas ngalu. Masuklah hati ulama, pakat mati kolek ulama. Mati habis. Ada fuk-fuk jahil belakang tak muka bumi ni. Waliyazubillah. Dajjal tu baik mari dah duk pikulkan daging kau, pikulkan air, pikulkan roti. Fok kita lapar. Ya kerja duk judah ni tak masalah tanah rai tak leh, nak masalah Mekah tak leh, nak masalah Madinah tak leh. Ya kerja kaki gong kaligum. Gong tu kocok bombing. Kocok bombing di Mekah tu dah. Orang di Mekah 70 ribu tu baik au. Dino jatuh. Nak pergi tengok serapa ni kocok bombing. Dajjal kerja gong kaligum. Au. Fok-fok orang berimi hak uak ni mik bining tamak di tia sejarah. Ya tahu cerak kalau Dajjal kerja satu kali orang akan turutkan gerokkan ni 70 ribu sekali. Dajjal kocok bombing kerja bombing 70 ribu turut. Lepas tu Dajjal piko kadang setengah Dajjal tak munak ke lati ah lapar lo tindak ah. No ai, no. Tapi syarat mung kataku ni Tuhanmu. Mu tak percaya aku Tuhanmu, ha mu mik dia tu mari. Aku mik bisa, yo biar dah jam mik bisa. Piah, patung tekok dia tu. Putus darah yak macam. Pala cabut, ha mik pala hubung semula. Dia kata hidup semula hei orang ni. Hidup semula mayat ni. Mayat tu hidup semula sepo dia. Ha tak ngaku apa tu hei.
Ha dah mengaku kata ku Tuhan we be so setara tu. I love nak kata mulah, nak ngaku ku Tuhan tak Tuhan. Tengok ku nak kata ni. I love he mun tawa, I love tawa, I love tawa, I love. I love jadi tawa. Mu tak percaya kata ku Tuhan mu. Kita pun ha anta rabbi. Engkau lah Tuhan ku ya dajjal. Kama dia pun bila kita anta ya rabbi he dajjal, kita jatuhlah kepada agama, jatuh kufur wal iyazu billah. Dah. Tuhan we kekuatan pada dajjal setara tu, patut Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab ya tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kata ya Rasulullah. Ketika dajjal turun hari mula-mula, sehari serupa dengan 1000 hari ni ya Rasulullah. Adakah ketika ni kami kena sembahyang 5 waktu tu ya Rasulullah? Rasulullah kata tak. Mu kena sembahyang tu seumpama dengan 1000 hari tu setahun 365 hari. 2 tahun kita kata berapa hari? 600-700 hari. Lepas tu masalahnya 3 tahun. Jadi hari mula-mula dajjal turun hari tu kama dia mu sembahyang sepanjang 1000 hari kena kira masa. Kena kira masa. Ha kira masa. Ibu bapa kita ni dekat sangat dah ibu bapa. Oh. Lepas ni kita duduk dalam hijrah yang baru dah. Umur kita bertambah dah setahun. Lepas tu kita pakat-pakat wa'amah. Lepas tu kita pakat-pakat berubah. Kerana Nabi SAW ada pesan banyak kepada kita. Lepas tu seandainya daripada Salman bin Farisi. Salman Al-Farisi. Ha, tengok Salman Al-Farisi ni. Dia dah baca Taurat. Ibu apa? Salman Farisi dah baca Taurat. Apabila baca Taurat ya kata Nabi akhir zaman uswatun hasanah, dia ni tauladan yang terbaik, boleh kita ikuti dia. Nabi akhir zaman, dia khatamun nubuwah, dia nabi kesudahan. Kemudian Salman bin Farisi, Salman Farisi ya tengok Taurat, goyak le Taurat Nabi akhir zaman awet tah pala mah. Nabi jalan mana sebidai awet duk turuk Nabi. Sebidai awet. Nabi duduk sini, awal duduk sini. Nabi duduk timen ini, awal duduk timen ini. Nabi duduk luar, awal duduk luar. Allah Ta'ala akan hantar sebidai daripada awal duduk ikut kanan. Ini tanah dan alamat Nabi akhir zaman dan khatamun nubuah. Dan Salman Farisi baca dalam Taurat lagi. Nabi akhir zaman ke? Uswatun hasanah kita duduk kecek ni. Tajuk ma'al hijrah. Nabi ini dikata uswatun hasanah. Kemudian Salman Farisi baca letara Nabi akhir zaman, dia ada celah belikat dia tah belakang dia ni tu lewa khatamun nubuwah la ilaha illallah wahdah. Ni tulis tah belakang Nabi, dia celah belakang Nabi, celah belikat Nabi ada muhu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhu apa? Muhu khatamun nubuwah. Kemudian ani nak yata Nabi uswatun hasanah, nak yata orang terikut dengan sebab Nabi, orang-orang panggil pengaruh dengan sebab Nabi, orang akan terikut dengan contoh Nabi. Maka Salman Farisi tengok Taurat tak kenal Nabi lagi, tapi yang yata Nabi akhir zaman adanya khatamun nubuah tah belakang. Salman Farisi pun boleh duduk kawasan Iran, dia pun jalan-jalan mari nak jumpa dengan Nabi Muhammad yang kata khatamun nubuah ni. Mari Madinah. Mari siapa Madinah, ibu bapa. Madinah ni Masya Allah, tempat sejuk ibu bapa nah. Tempat sejuk. Kau tak lagi doa lah boleh pergi Madinah. Ibu bapa tak lagi lagi tu doa lah boleh pergi Madinah. Boleh pergi ziarah kubur Nabi. Boleh pergi ziarah kubur Abu Bakar. Boleh pergi ziarah kubur Sayyidina Umar. Boleh ziarah kubur-kubur para sahabat yang perjuangan-perjuangan yang amat besar untuk Islam mari tempat teh kita. Ibu bapa, hak tak ada gitu pernah azab, pernah-pernah kami boleh pergi Mekah, Madinah. Deh, ke Madinahnya Salman Farisi mari siapa Madinah. Siapa Madinah, dia tanya aina Muhammad, di mana Nabi Muhammad. Ke Madinah, deh, dia mau tanya tu Muhammad duduk dalam masjid. Maka Salman Farisi pergi. Dia kata angka Muhammad, dia kata aku ialah Muhammad. Deh, cuba sikit aku nak tengok tah belakang meski cuba selok sikit Muhammad. Kama dia Nabi kita pun selok tah belakang dia. Apabila Nabi kita selok tah belakangnya, ada tulis sungguh khatam dan muhur daripada Allah, khatam nubuwah la ilaha illallah wahdah anta mansur. Ada tulis khatam nubuwah tah belakang Nabi. Apabila Salman dia tengok dengan mata lenek dia, tengok dengan mata kaca dia, tengok dengan mata apa? Mata ni, mata lenek dia ni,
tengok dengan mata dia, dengan dia baca dalam Taurat, jadi temakan, jadi betul, jadi sepakat. Dia pun kata nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hani Salman Farisi. Ini nak yang kata Nabi, uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik, dan pula pengikutan-pengikutan yang terbaik ataupun pimpinan yang terbaik untuk umatnya. Dan Nabi kita dikatanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, Nabi kita dikatakan akhlak yang tinggi sangat. Oh, tinggi tak tinggi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam batu salam. Satu tika orang panggil bukan rahmat sekadar manusia, bukan sekadar benda hidup, benda tak nyawa wisalek Nabi. Nabi duduk saja, duduk kecek dengan para sahabat dalam masjid Madinah. Pertama cabut dengan akar-akar, weh, mari wisalek. Nak royak kata binatang, nak royak kata benda tak nyawa, nak royak kata benda-benda pokok kayu. Wasa terselamat, wasa terrahmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita otak yang ada ni, yang Allah Taala wi akal, Allah Taala wi fikir, tak leh nak mikir lagi. Salah pertama, benda tak ada akal, benda tak leh kecek, tapi mari cabut ngak kakak wi salat. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habibullah. Sahabat pakai mata kaca. Ya weh salah weh. Ha tamah. Lepas tu kita umat ni yang ada akal, yang ada fikir. Lepas tu kita tak mikir lagi dengan kejadian tempat teh kita, dengan kejadian rumah kita, dengan kejadian di atas diri kita. Kita tak boleh mikir lagi nak ambil contoh Nabi sebagai contoh kita. Nabi cumi kita, belah kita. Sara pertama dapat rahmat dengan Nabi, jalan mari weh salah ke Nabi. Pah tengok ketika Nabi nak nak Isra' Mi'raj kan. Ha tengok ni jatuh Nabi kita ni, tak ada dah orang paling kedebeh, tak ada dah orang paling mulia, tak ada dah orang paling agung, tak ada dah orang paling rapat dengan Allah Taala, paling Allah Taala sayang sekali kepada makhluk ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Lepas tu Nabi saat ni tu nak masuk le sejid Baitul Maqdis. Tama dia, Jibril kata, ya Muhammad, mu tambak je lah, aku nak borok mu tu. Nabi kata, tak apa, aku tak tambak, tak ada apa Jibril, oh, aku tawakul tu, aku tawakal tu, eh. Jibril kata, gana ke Nabi, ya Muhammad, mu nak tawakul, tawakul pun, mu saat ni tu nak serah Tuhan, nak serah kepada Tuhan pun, mu kena buatlah asbab-asbab bagi tawakul, apa asbab bagi menyerah, yakni mu kena pergi tambak dulu. Batu Pak Nabi tamatkan borok ia tu, batu tu learning fok-fok nak Israel, fok Yahudi dia baca kitab situ. Tengok dalam, bagi tengok dalam YouTube, kita tengok dalam Facebook, fok-fok Yahudi ibadat, ia pergi anak, ia pergi Quran, ia pergi Taurat ia. Learning orang Yahudi yang sudah ubah agama dia. Dulu agama Yahudi semaya baik kita, usalli fardal maghribi, usalli fardal maghribi, kita semaya sujud bokok mengah, bokok mengah. Asal Yahudi pun semaya baik kita. Tapi lah ni orang Yahudi tukar agama dia, sebut lah Taurat, dia duduk dapat batu, hak Nabi tamatkan barak, dia dah baca Taurat dia, dia tak ada sujud dah lah ni, dia tak ada rokok dah lah ni, dia tak ada iktidar dah lah ni, dia tukar agama dia daripada semaya macam kita lah ni, dia baca Taurat dah gitu. Tengok fok jubah hitam, piyah hitam ada di bahasa kawasan Baitul Maqdis, batu hak tempat Nabi tamatkan borok, di situ tempat ibadat bagi orang Bani Israel sekarang ataupun daripada Yahudi sekarang. Dah tengok itulah, tengok dengan oleh YouTube. Kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam Facebook, fok ya dah amal. Ya hanguk saja ya lah ni, ya bacakan Taurat ya hanguk. Lepas tu batu saat ni tu Nabi kita ni nak naik ke atas langit dengan Jibril alaihi salam, nak give jumpa dengan Allah Taala. Kemudian batu sakhrah, bahagian panggil sakhrah, batu yang ada di bumi ni, apabila dia tengok Nabi nak nak jumpa dengan Allah, maka batu itu pun nak turun, Nabi gatik naik ke langit. Apabila naik ke langit, Jibril kata, hei batu, berhenti-berhenti. Kifi, berhenti engkau, hei batu, duduk sini, jangan turun, kami dengan Muhammad ya, nak nak jumpa dengan Allah, nak nak bertemu dengan Allah, nak naik ke langit, berhenti sini. Batu pun berhenti. Sebab tu batu jadi tergantungnya di udara.
Gatang tak? Hasbab tu orang panggil kita nampak kubah kuning tu di Baitul Maqdis, itu bukan sejik, itu dia buat kubah takut orang ni nak nampak batu duk gatang. Sebab ketika tu ada satu orang perut besar yang mari-mari tengok batu dah atas kepala, kejut batu di tengah dah terkejut beranak di situ selalu dah. Ini nak ayat kata satu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan hasanah daripada contoh tauladan yang terbaik. Nabi dikata akhlak tertinggi. Siapa batu nak ikut Nabi? Siapa batu nak turun Nabi? Tinggi dengan sebab Nabi kemuliaan yang amat tinggi di sisi Allah, qadran wa rutbatan qada dan pangkat sisi Allah. Siapa batu nak turun Nabi? Siapa pantama wisalek Nabi? Ada satu ketika lagi. Ni mukjizat Nabi banyak. Wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minhal kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Nabi banyak sangat benda kepelekan yang berlaku. Mana setengah pada? Setengah daripadanya kejeh. Kejeh saat ni tu, dia saat ni dia mau igat anak dia. Orang panggil Ghazal. Ada dia mau igat anak dia saat ni tu, mok dia tak ada nak pek kepada anak kejah. Satu ketika Nabi dengan para sahabat duduk di dalam masjid. Duduk dalam masjid saat ni tu dah. Duduk satu ketika bunyi salam. Bunyi salam. Assalamualaikum. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan tak ada nampak siapa, tengok lek kiri tak ada nampak siapa. Tiba-tiba nampak ibu kerja seko duk cokok tepi sejik. Ibu kerja kecek dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, amma ni mari wisalai ke Rasulullah ni supaya apa? Mintaklah orang igat anak amma saat ni tu, amma tak ada pek lagi kepada anak amma. Minta dia mau ni jahat anak amma klik supaya amma nak pek kepada anak amma. Amma nak susu. Ini kejek. Kejek binatang yang tak ada akal. Binatang yang tidak ada apa, tidak ada akal, tidak ada fikiran. Tapi dengan Nabi SAW, ibu kejek ni dapat rahmatan. Allah Ta'ala ta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak adanya kami bangkitkan akan dikau, kami tidak utuhkan dikau Muhammad malaikan kerana wa, yakni kerana rahmat bagi seluruh alamnya. Seluruh alam, semua alam, langit, bumi, batu, pokok kayu, pokok kayu semua. Kemudian kita nak royak satu cerita daripada Salman Farisi. Dia katanya annahu qal dakhalat Fatimah tu, masuk Fatimah anak Nabi. Fatimah, Fatimah ni orang panggil satu para puan. Patu anak tino Nabi, hak Nabi paling kasih, patu orang sembih dengan Nabi. Nisbah akhlak, nisbah kalakue, nisbah duduk ke, nisbah tak kada eh. Hak supa dekat kali dengan Nabi ialah Siti Fatimah. Nabi gelar kepada Fatimah Az-Zahra, yakni bunga yang berbunga bangsa. Fatimah, Fatimah anak Nabi, patu fuhak debe di dalam akhirat esok fuhak tina apa orang. Fuhak tina semua ni kalau nak jadi super pak orang ni, turutlah amalan dia. Siapa dia nak jadi prak mahisi, nak jadi raja tina di dalam syurga, turut dia mempak orang ni. Pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiganya daripada Siti Maryam, yang keempat daripada Asia bining bagi Fir'aun. Perempuan-perempuan semua, ibu-ibu dan kak ibu semua dan ayah semua, para puan kalau nak wi lebih di akhirat, ya supa dengan pak orang ni. Khadijah gerbel harta sani habis di jalan Allah. Dan Siti Fatimah satu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Maryam ialah ayah ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam, Asia ialah isteri Firaun pada zahir hakikat tidak. Kemudian dah satu hari Salman Farisi dia royak ceritanya, dan khalat Fatimah radhiyallahu anha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nah Fatimah masuk pergi kepada Rasulullah. Masuk gi kepada Rasulullah saat itu dah. Masuk gi pada Rasulullah, falamma nazarat ilaihi, maka tak kala tiliklah Fatimah ilaihi kepada ayahnya, pada Nabi. Fatimah masuk gi dah, tengok ke ayah dia, tengok ke Nabi. Masya-Allah Fatimah dah.
Ada apa dah daripada Hafsah, daripada Asia ni, buat daripada akhirat Isa ni. Patut orang tina ibu-ibu semua nak jadi orang lebih. Patut orang tina bukan payah dak nak jadi orang lebih. Buat hak Tuhan suruh. Patut buat hak Tuhan, nah suruh kita hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita buat. Patut jadi orang juruh. Jangan dok kecek banyak, patut jangan dok ngopak banyak. Insya-Allah kita selamat akhirat Isa, kita boleh jadi seperti macam Fatimah, seperti Siti Maryam, seperti Siti Khadijah. Nah, kita kena ubah diri kita, kena ubahkan keadaan kita daripada tak baik kepada baik. Maka Fatimah pun boleh masuk pergi tengok kepada Rasulullah, dama'at ainaha, ngalir air mata dia, titik air mata. Dama'at ainaha, mengalirlah oleh dua air matanya, dua air mata Fatimah. Apabila Fatimah masuk gi tengok Nabi, gi tengok Rasulullah, maka mengalirlah air mata Fatimah. Wa taghayyara launuha, dan berubahlah oleh cahayanya, cahaya Fatimah. Warna Fatimah berubah. Sebab tengok ayah dia lagu mana ni, tengok. Faqala linna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata dah sebeda Fatimah, malaka ya ibnati, apa sabit bagi engkau hei Fatimah, hei anak tina aku, hei anak para puan aku. Nabi pun kata, malaka ya binti, ya ibnati, hei Fatimah, apa sabit bagi engkau ni, aku tengok mu tengok aku, lepas tu mu teriak hei Fatimah. Masya Allah ni Fatimah ni, tengok ke Rasulullah, ya teriak, ya menangis dia saat ni duka cita. Ya jumpa dengan ayah dia, ya duka cita. Kita lah ni umat Nabi, duka cita dengan Nabi kita. Dia kata, aku umat Nabi, aku umat Nabi. Berapa kali sehari selawat atas Nabi? Aku umat Nabi, gapo tak sunnah tu Nabi? Nabi semayang sunat, kita main sunat dah. Nabi semayang isyrak, kita main isyrak dah. Nabi baca Quran, kita baca Quran dah. Dia mengaku sekan umat Nabi, gapo tak kita buat. Fatimah, apabila dia tengok ayah dia, dia tengokkan Nabi, dia mengalirkan air mata. Kama dia Nabi tanya tak Fatimah, kok mana ni boleh menteriak ni? Malaka ya ibnati, qalat, berkata Fatimah kepada ayah, ya Rasulullah, ya ayahku, kana baini wa baina aliyin albarihata mazah. Ni Fatimah cerita. Ya kata, ya ayah, kemarin ni amo dengan suami amo Ali. Ali ni natu Nabi, sepupu Nabi. Ingat molek. Ali dia ni sepupu Nabi sebab anak bagi Abu Talib. Abu Talib pak darah Nabi, maka Ali ni menantu Nabi. Sahabat pak al-khulafa ur-rasyidin, tok tua Nabi dua orang dan menantu Nabi dua orang. Tok tua Nabi ialah Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dan pula menantu Nabi Sayyidina Uthman dengan Ali. Kama dia Ali ni sepupu Nabi, patu nah Siti Fatimah peraya atas, kana baini, ada di antara ku ayah, wa baina Ali, dan adalah di antara Ali abai ku ni, albarihata, kemangai mazah, ada berkelola lah. Abkala sikit sebanyak kecek tu, wa nasha'a minal kalami an ghadaba aliyun bi kalimatin kharajat min fiyah. Ha ni Fatimah peraya ni. Ha tiba kita nak baik ni buat kita ni. Ha tengok gatina. Ha, kalau kita ada salah dengan tok laki, salah dengan suami, salah dengan bemak, salah dengan pocik mak kan, pocik karing tu, deh, minta pergi maaf. Balik pocik karing pun kena maaf lah kepada timur, ya tu. Kena minta maaf lah ke cuye, ya tu. Kena minta maaf lah, kena wilah maaf. Dan bini kita minta maaf. Ni pun bila bini kita minta, huh, tak mau maaf. Ulan-ulan-ulan, mati hidup ku tak maaf dah. Langit ni kocok ku tak maaf dah. Oh, ganuh tu lalu, bekainya. Bekan tak lepas ke? Kelak-kelak makan nasi rumah ke? Kalau ketina kita saat ni tu buat salah dengan kita, kita sebelah balik pakcik mak, ya pakcik karing tu kena wih maaf. Lek orang ketina pun kena minta maaf nah. Jangan buat degil. Jangan kita kata nah, becek tempat tidur, becek katil sukuh, tok laki tidur dalam, bini tidur luar. Hak ni malaikat merka, siapa kemak, siapa ceroh weh. Kalau tok laki tidur dalam bilik, bini tidur luar bilik, di malam tu lepas isya, malaikat kutuk, malaikat marka atas dia, minta binasa, minta binasa para puan ini, hingga siapa subuh. Tu hak tidur luar, tidur paling belakang takwi kepada tok laki tu pun, malaikat marka atas dia siapa subuh. Kenapa? Lepas tu apabila Siti Fatimah royak kepada Rasulullah, di antara aku dan di antara tok laki aku Ali ni ada mazah. Apa mazah? Yakni ada berkelola, ada kecek berkelola sikit sebanyak tu. Duk mari tu dah.
wa nasha'a dan timbul minal kalam daripada satu cakap eh cakap apa an ghadaba aliyun ali itu jadi marah bi kalimatin satu kalimah kharajat yang keluar kalimah min fi pada mulutku dengan sebab dok kelola gimari di antara Siti Fatimah dengan Ali tiba-tiba tu baik keluar kata eh yang tak sedap dengar di telinga Ali Ali marah Ali kata ya Fatimah Ali pun murid. Hei Fatimah, ke mana mengkecehlah tu? Pak kita. Rana timah mengkecehlah tu? Ha, kata ku tolak tiga. Ni kena ingat ke buku tolak tiga ni jadi gila tolak. Allahu Akbar. Kata-kata orang muda-muda ni kata-kata sikit nak murid sikit kan. Tolak tiga lah dah. Tinggal hati. Ha, boleh sehari. Pak tolak tiga jadi gila tolak lagi rumah aku ni. Teriak. Teriak. Budak umur dalam 14-15 tino. Hak jatuh tu 20 lebih-lebih. Lepas tu dia nak marah bini dia tu, dia jadi kok mana ni bini dia tu? Dia minta beg ni lah, dia minta tebal, nak pakai tu beg. Nak tengok dia buat kamah, nak kamah tik. Tengok dia buat kaki cimah, nak kaki cimah tik adik eh. Oh budak sana. Lepas tu lelaki dia ni kerja lah, buat umur tak ada berhenti-berhenti. Nya bahasa bosel tengok ke tino tengok nak makan mah be nak mah be mah payo ke sepuh mah digagak sekok dua sepuh mah gak 10 kok 20 kok eh nak beli tu ribu-ribu abel ni pakai gaji buat umroh ya sabuk gi sabuk mari aku tolak tiga akan dikau tolak tiga halus dah lo tak ada tanya apa tok laki pun ya budak muda eh budak muda budak muda. Ha, sebab tu orang menikah kahwin tu jangan gaduh. Tolak tiga. Bawa tolak tiga tu budak tina ni teriak. Pergi rumah aku ni. Lama dah. Dah. Pergi rumah teriak. Oh, teriak. Orang duk dajar gana, duk jadi beg mana ni. Pak kita tanya, kok mana weh? Dek. Jadi lagu ni ni. Dia kata, dah teriak. Duk teriak, goyak pun tak goyak. Tanya tak goyak. Duk teriak. Oh, dek. Hmm, dia kata baik tinggal dengan dia tiga kalak tinggal tiga tolak tak ada salah apa dia rasa sedih ah pecah kuku lah sebab abis tinggal dia tolak tiga dengan dia tak tahu ke mana dia tak ada rasa salah apa tak ada rasa silap apa abis dia tolak tiga dia oh besok ni bukan hatu halal tak kena halal tak lari hatu baik ni ni kau ni bukan halang ayat kerusi. Biasa dia tolak tiga. Dia gila tolak. Dia ingat kotak lelaki nak duduk tak boleh. Dia jadi super orang gila. Dia panggil gila tolak. Di dalam bahasa kecil dia panggil. Orang gila tolak. Ingat kotak lelaki. Lepas tak kena halang ni. Halang akan lepas cu. Akan lepas tak lari tu ni. Eh, orang panggil. Masalah gila tolak. Sebab tu pok jatuh-jatuh semua. Nak tolak pergi taruh-taruh. Kalau ada tiga taruhlah sah. Nampak tak kerti ingat? Betul lo. Ha. Demo, demo, demo. Kita, demo kita. Tengah boleh sebulan tengok. Ha, deh. Ha, tinggal boleh sebulan tengok. Ya, berasa aku puasa ingat. Demo, saya ingat. Lepas tu kan, tak apa. Ha. Kecek kokok kira kok panah tu. Kalau lepas puyuk tu, jangan duduk kacil lah. Deh. Ubah-ubah masalah tu. Lepas tu kita nak duduk sedap, nak duduk seni buat apa deh. Arung tu kita tu, jangan duduk jadi tu sangat eh. Kau muda kita duduk baik mana? Kau tua awak duduk baik tu. Ni kau muda dulunya cuah, nyam-nyam bahu tak kata. Buat tua ni ke? Nyam cuah tak juga tak kata. Ya tak boleh lah ubah. Kau tu nak ubah jadi kau molek eh. Ibu bapa semua ni. Kita kena ubah kau molek. Hijrah dah. Dulu kita kau muda lagu mana? Lah ni jadi lebih pada tu lagi. Tengok arak. Arak kali kita jalan lagi arak deh. Eh, umur 450 pipin tangi weh. Kuam rak yo. Pipin tangih beli barang kedama, beli tu barang pipin tangih buat tu. Demo tahu ku tak gamo. Tapi fok kita kalau duk jawi diri jalan kita lak mai tak gamo nak pipin tangih. Tapi cuba gi Mekah gamo kuasa nak pipin tangih. Kita nak ubah, patut nak wi ada kuam suk ni deh. Orang panggil kita duk saat ni tu benda hak sikit-sikit tak sambil buat kira sangat ha. Benda hak tak-tak itu kita tak sawak kira sangat. Ambil hak molek-molek ya. Hak tok laki pun kita ambil molek-molek. Ha, lepas tu Siti Fatimah pun kata aku dengan Sayyidina Ali adanya tubik satu kelimah yang tak sedap dengar. Falamma ra'aitu anna aliyah qad ghadaba nadimat nadimtu wa ghaga. Ha, aku pun sesah. Jadi tak kala aku nampak Sayyidina Ali tu marah. Lepas pada tu kata Fatimah, Nadim tu aku pun sesah ya Rasulullah. Fakultu lahu. Maka aku katalah kepada Ali kata Fatimah.
Ya Habibi, hei kekasihku. Kecek bening je eh. Tengok Fatimah tak. Ya Habibi, hei kekasih. Klik tagik. Ya be, wahai kekasih be. Ubah lu dah. Eh, we jadi bet tu. Ni pok mak, pok mak. Aduh. Panggil we molek sikit. Lek jatuh panggil dik moh. Dik ya. Dik na. Dik timoh. Panggil dik molek sikit. Ubah lah ni. Ma'al hijrah ubah. Nak panggil jadi sedap dengar, baru sedap lah hati kita deh. Ha, panggil jadi molek ni sekat duk bining nikah ni tak biasa panggil abang. Khalil pun tak biasa panggil pun tak biasa panggil dia. Kau ni tak Allah, sekat nikah mari tak biasa panggil adik abang. Panggil lah mumit kan kusta, mumit buyuk kau kusta, tak biasa panggil. Kalau dik nah pun dik nah lah, kalau dik yau dik yau tak. Mumit kan kusta, mumit buyuk kusta, mumit pun nasi. Tak ada biasa panggil adik abang lah. Pah nak ada kuamsu ke mana? Ha, ubah-ubah malam ni. Malam ni kena ubah dah, ubah. Ibu bapa semua dengar saja tu tak sah. Klik ubah. Tagi klik peluh tu dah. Ha, klik dengar apa ceramah, klik peluh. Kalau memang, memang, mohon maaf lah. Tawaru ni ni. Ha, tu. Boleh jadi ubah supaya Siti Fatimah. Ya, Habibi. Hei, kekasihku. Fatimah apabila tengok Ali marah dia dengan sebab tu baik perkataan yang tak molek daripada mulut dia, dia kata ya Habibi, hei kekasihku. Tak pergi klip mak, oh baik mak, oh dah lain ni pun, oh dah nak, oh haa, dia jadilah sikit. Ada ubah eh, ma'al hijrah kama dia ya Habibi irda'anni, minta engkau redolah daripada aku, minta engkau ba'ahlah daripada aku. Kata Siti Fatimah, ba'ahlah baik daripada buah silap kecek sana. Ada kamadin watafat haulahu ifnai wasama'ina marratan. Oh deh, Siti Fatimah apabila ia kecek ada silap, ada salah satu patah dengan Sayyidina Ali, dia minta maaf. Dia kata ya Habibi, hei kekasihku, oh minta maaflah kepada moh ni, minta redalah pada moh. Duk musim ke sana Ali 72 kali minta maaf. Masya-Allah. Duk musing kali. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Sedak dah eh. Ya Habibi, ya Habibi. Sedak dah kan? Ya Habiballah. Kita guna kelimah tu wis sedak dengar. Ya sedak dengarlah telinga kita. Ni kan kasar. Guna tak biasa panggil abek. Ni satu orang panggil kehidupan yang ada kemesraan, kehidupan yang ada berbahagia. Panggil bimolek. Pahanak anak kita pun panggil bimolek. Ha? Ni nama anak jadi selerok tabak. Kalau makjak kan dulu Abdul Razak jadi makjak, makjak, makjak. Punah bih. Nampu otak molek-molek punah bih. Pahanak sedar dengar kau mana. Kalau jak, dek, orang Arab dia panggil mana? Kalau Mah Muhammad. Kalau Mahmud dia panggil. Ya Mahmud, ya Hamudi, ya Hamudi. Kalau Abdul, ya Abdul. Kita tak? Lah, hei, boleh, boleh. Kalau dolah, dolah. Jadi tak sedap panggil, tak molek. Lepas tu orang nak bersiasa lagi, kena ma'al hijrah. Anak kita, ibu bapa, letak nama syarak no. Lepas tu nama yang paling nama satu sekali, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tak nama Abdullah, Abdul Rahman. Lagi pula ada Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur. Ini nama yang paling lebih. Nama yang paling tinggi. Kalau muntak setak nama Allah, muntak nama Nabi, nama Muhammad, nama Taha, ha, nama Gawah, nama Nabi banyak, Al-Fatih. Tak gila nama Nabi. Kalau muntak setak nama Allah, nama Nabi, mungkin tak nama ulama-ulama. Tak nama ulama-ulama. Haa, salah salah. Ni tak nama kadang-kadang duduk royak kamu. Nama apa yang anak demo? Ya kata nama anak nama Kasmira. Do Kasmira. Apa Kasmira nama? Kasmira. Ha, kadang-kadang apa? Alina. Tuh, pun enggak salah. Nak bunyi sedap. Mana pun tak tahu. Ni kita kena hijrah ibu apa. Ha, buku nama ni hijrah. Lepas tu cara mau nak goyak, panggil wih kena. Kalau Fauziah, panggil Fauziah. Kalau Radiah, panggil Radiah. Arahnya di orang tua masing-masing panggil. Dia kalau orang tua panggil yah yah yah. Orang lain pun tengok yah yah. Pula-pula tu kau muda aku yah. Malam mi yah mi yah. Ha, lama-lama cik yah cik yah. Ning di atas orang tua panggil. Ning di atas orang tua panggil. Sebab tu kita anak kita kena panggil molek. Kalau Abdullah, ya Abdullah. Kalau Muhammad, ya Muhammad.
Ya Muhammad, kalau kita tak nama apa? Abdul Rahman, Abdul Rahman. Jangan me, dua me. Aduh, tengok ni kat. Mula Abdul Rahman, dia jadi dua me. Lepas patut jadi potih me. Lepas tu tak lek apa? Oi, dia dipulang be. Patut kena ingat ibu apa? Sebab tu nama kita nak kepada nama yang betul dengan hak nama Allah ataupun nama Nabi. Kalau kita tak Abdullah, hamba Allah asalnya. Hamba Allah, sebab tu kita panggil benar hamba Allah. Abdullah, hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, Abdullah. Doa dah dah. Ibu bapa duk panggil hari-hari setiap siapa 41 kali duk beria minta we jadi hamba Allah, minta we jadi hamba Allah, minta jadi hamba ni Allah. Hey dek Allah, hey dek Allah, hey cik Allah. Mana makna? Ha, sebab tu panggil we kena. Anak-anak kita panggil nama we kena. We betul ngah kita letak tu. Kalau Fatimah, Fatimah. Fatimah dah. Ha, kalau Khadijah, Khadijah. Ha, baca mula sebab orang mali panggil sedap. Aisyah, Aisyah. Kita sah, sah, je sah, je sah. Tak sedap dengar sikit abu. Panggil we molek. Ha, kita dengar orang Malaysia panggil sedap walaupun Aisyah, 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 Khadijah, Khadijah. Kita jejah, jejah. Oh, nak bih nama. Ha, ni kena panggil we kena ibu apa dah. Ha, lepas tu orang sini panggil dah ni pukul sebelah dah ni. Oh, kecek tadi sedap kot dia ni. Kecek baik rai-rai baik orang panggil hiwar berbuan dengan orang sini dah. Lepas tu orang boleh kutik-kutik lah, orang boleh ambil-ambil. Lepas tu orang nak besarnya. Nah, ha, Siti Khadijah panggil ya habibi irda'anni, minta memaahlah daripadaku. Pas malam ni pok kita klik memaahlah baik, klik peluk lu tadi. Cak wajah baik peluk lu dah. Abang minta maaflah dengan Dek Jah ni. Dek Jah ada silap salah tahun baru ni. Minta ampunlah dengan babo ceramah malam. Minta maaflah. Mek daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Belah buat tak apalah Jah. Oh ni. Abang maaflah ni. Alhamdulillah kucuk dah sekali. Ni tak biasa kucuk ke gaya-gaya pun tak kucuk. Ketung mata jatuh pun. Mulut boleh bucung boleh jeruk. Aduh. Ha maaf maaf tik. Ngambo sok mo, dah mo wak sok mo biar gayo mo kucuk lah dah ngam mama yo. Ke sini nak wak lah supaya kita ada kita tak biasa wak ya tak gamo. Supaya ngak ayah kita tak gamo kita biasa wak. Ngak ibu kita tak biasa wak gayo setahun kali kita tak lewat. Kalau kita tak biasa wak kita rasa malu ngak wak ngak ibu kita. Amo ya budak lagi. Ya masa mau duk ngaji pondok lagi, amo klik mau klik kucuk ibu, mau kucuk sini ya, kucuk sini ya, kucuk. Kita kucuk pak 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 ya. Tapi orang tak biasa buat ya tak gamuk nah ibu. Ayah nah, adik nah tak biasa buat tak. Sebab tu dia hari ni kena ajak anak bila-bila nak gi kalah kucuk sini, kucuk timening, kucuk sini, kucuk mulut ya ratik. Pegailah kak ya ratik anak kita kalau nak wijuru, pagi-pagi gi kuihan kucuk baik. Dek kucuk dek. Ha bas sini, bas sini, bas sini. Atau tas sini, tas sini. Kita dakak ya doa tik. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Hari-hari lagi. Dek juruh nah. Dek jangan jahat nah. Dek jangan duk sayang orang tak molek. Pesel. Hari ke hari, tanih hari ke. Kena Tuhan nah, takut Tuhan nah nak gekolah nah. Tak kena tik takut Tuhan. Patut kena tik Nabi kita Nabi Muhammad. Tanih hari ke hari. Hari adik kena mayat nah gi makolah tadi nah. Selah. Ni ku malah tu, koyok. Nak jadi benok jadi, aku duit ku sudah. Oi. Tak kena tu, tak kena cara didik tak kena. Ha, dek anak nak gam apa bagi-bagi anak nak. Ha, cerita ni lah. Kucuk babo sini. Ha, kucuk babo sini. Cuba. Ha, kucuk ni. Ha, kita doa dia. Doa minta selamat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Anak kita tak kerah perut ibu. Ayah, anak kita dengar kata, kita kata gapo we tangi ni, dia terti dah. Sebab apa? Hari-hari kita doa dia. Hari-hari kita besar dia. Hari-hari takut tu eh. Hari-hari takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ibu bapa dah. Kita kena ubah. Cara didik pun kena ubah. Cara kehidupan kita ubah. Malam ni selalu dah. Klik tagi peluh lalu dah. Minta maaf lu memak ya. Bayar ya. Pacuk karing ya. Maaf lalu tagi. Oleh pacuk karing pun maaf lalu. Kau dek jah ya. Kau dek nah ya. Ubah lalu dah malam ni. Dah, insya-Allah ngaji ma'al hijrah ni kena ubahlah, kena pindah. Insya-Allah kita ada khamsu.
kita ada berbahagia di dalam rumah tangga, patut Tuhan buka pintu rahmat, pintu keberkatan di dalam rumah tangga kita. Dan apabila Tuhan buka keberkatan rumah tangga, kita rasa seni, rasa sedap duk sekali deh. Paduk saja apa deh, baca goni deh, baca ya razaq, ya razaq, ataupun baca ya mughitsu, ya mughitsu, baca gitu. Kalau siapa dia nak pergi mudah, kita nak hajar mudah-mudah ya kepada orang sini. Kalau nak pergi mudah dalam hidup, nah, pagi bangun pagi pak saat itu baca ya razaq wi banyak. Ya razaq, ya razaq, ya razaq, lebih-lebih lagi fok menega. Mula bapa sing kita di dalam ya kata kalau mu nak hidup mudah, kalau mu nak hidup jadi mudah cara, nak hidup jadi cari rezeki tak payah, mu bangun sebelum pada subuh atau lepas subuh mu baca ya razaq, ya razaq, ya razaq, yakni wahai Tuhan yang bagi rezeki kepada aku, wahai Tuhan yang beri rezeki kepada aku, insyaAllah bagi fok nego, fok tak nego, giwa amal belum pada subuh ataupun lepas pada subuh, insyaAllah ya razaq, ya razaq, baca wi banyak, insyaAllah fok nego jaya le nego, dan fok buat kerja jaya le kerja. Lepas tu tambah sikit, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali lepas subuh, nah, insyaAllah wa amal amma widah tu wa amma insyaallah wa amma habalah kita widah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, dah malam ni kita wi ya razzaq ataupun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dah insyaallah kita wa amma. Lepas tu kita nak turun tangga, nak pesan ke sini bulan Muharram ni, nak turun tangga ayah mau bisa pesan kat mu, mu nak turun tangga membuka pintu kek dah, kita baca Fatihah sekali, minta Tuhan tu dah ajak kita. Lepas tu kita baca ayat kursi sekali, minta Tuhan tolak bala-bala depan kita, sama ada bala kita nak pergi tepuh ataupun dia mau mari nak tepuh, minta Tuhan sepak dengan sayap-sayap malaikat. Ni amah ajar kepada orang pehontah cara nak turun tangga, mula-mula sekali baca Fatihah, minta wi Tuhan tu nak ajak, dan pula bacakan ayat kursi, minta wi Allah Ta'ala tolakkan bala yang nak menepuhi kita, sama ada depan kita, tepi kita, pihak kita, minta Allah Ta'ala sepak dengan sayap-sayap para malaikat. Belai-belai nak turun, sambil nak turun baca bismillahitawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, 3 kali insyaAllah. Siapa dia turun daripada rumah, buka pintu tangga rumah, buka pintu rumah, turun tangga, kalau ia buat amal lagu ni, insyaAllah bala-bala yang nak tepuh di tengah jalan, Tuhan akan sepak dengan sayap-sayap para malaikat, insyaAllah. Buat apa sini, apa tu ni pukul 11 lebih dah ni, nampak orang tak ada gerak apa lagi ni deh, nampak dah sedap lagi, hak suka alhamdulillah. Malam ni aku nak klik dakak beh mak kedah lah ni, aku nak klik minta maaf, nampak suka boleh-boleh dah tu, malam ni aku boleh syurga Allah Ta'ala dah lah ni, alhamdulillah wa syukrulillah. Lepas tu ada gapo nak tanya boleh tanya, masa kau sayuk dah, lagi pula lewat dah ni deh. Ha, esok tu dah, ha, insyaAllah kita ubahlah diri kita, ubahlah, hijrahlah dalam diri kita, maknawiyah kita, dan kita ubah dalam amalan wi rajin semaya, rajin ibadat pada Allah Ta'ala pada tahun baru. Lepas tu kita nak pergi ke mana, kita kena ingat Tuhan banyak, ibu-ibu dan bapa, hadirin hadirat semua, kita kena banyak ingat kepada Allah, baru kita selamat dah. Nak naik kereta, turun kereta, kita kena baca bismillah semua ibu bapa. Sebab tu kalau kita ingat Tuhan, insyaAllah kita tak caping, kalau caping pun tak teruk. Ni mana pasal sebab hau duk belaga kereta, cuba tanya fok lagu kereta, tika dia nak lagu kereta dia tak ingat, dia lalai banyak. Kalau kita buat kereta dia ingat Allah, 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 setel tak masuk celah. Tika kita lalai dia buka lagu legong, legong, legong lagu kereta, hatu setel nak masuk. Tepat kuakot pada situ dia seli masuk. Sebab tu ketika kita dah tak kereta, kalau dia ingat Allah, 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 la ilah illallah, insyaAllah situ tak caping, kalau caping pun tak teruk. Kalau kita caping balik kereta, nak kita tahu balik kita tahu, nah, tayar naik ke langit tu kadang-kadang tak jadi kan. Dah, bismillah, Allahu akbar.
Dah ataupun kita buat amalah sepuama yakni bismillahitawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ataupun kita tambah fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Fa in tawallau paling ya Allah, paling ya Allah daripada segala bala-bala dan petaka di tengah jalan ya Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dah baca ayat tu nak turun tangan fa in tawalla paling ya Allah, paling ya Allah daripada kuaka, paling ya Allah daripada bala, paling ya Allah daripada segala ujian-ujian di tengah jalan. Baca tu fa in tawalla fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ha sekat tu insyaallah. Siapa yang ada nak tanya ke apa gini soalan darah darah ni, kita rasa-rasa nak itu dah ni. Malaysia semua ada ceramah pula di Lakluk tu. Di Lakluk ada ceramah setempat lagi. InsyaAllah dah ada soalan dah ni. Kau sebelah dah. Lepas tu kita nyanyi kot korang semua. Tapi tak ada gerak ni. Alhamdulillah. Orang sini dengar, Masya Allah. Ya cok dah tu. Ya rasa setuju dengan hati dia dah. Dia tak pergi tu. Ya boleh malam ni. Ya tak boleh rahmat besar lah ni. Nah tak ada eh. Ya tak ada nak tanya, ada nak tanya soalan. Kita tanya. Kita cerita baju nak pika dulu. Ada. Tak ada apa. Karena start seri kita. Tak ada dah. Bahasa pun lagu nak timi kita ni. Nak dah. Cukup lagi ni. Insya-Allah dah. Bahasa pun alhamdulillah dah dah. Insya-Allah sikit sebanyak hamba we malening. Sebagai orang kampung Pontar ni boleh buat amal dah. Patu boleh mahram ni tak usah buat lah. Kalau kita nak buat gapo tu tak usah buat lagi. Lepas tu kalau nak tanya gapo, tanya masuk dalam fikmu tak apa. Nak tanya ha, nak naik umur bila, nak semayah hajat gapo. Lepas tu nak buat umur via mana, nak beli mutu hari gapo. Nak beli mutu hari gapo, kereta hari gapo, nak tak umur hari gapo. Tu masuk dalam mu tak apa. Dah masuk dalam fikmu, ataupun tanya dalam fik tak apa. Nah, setahapan seksa pun nak cara saat. Ataupun 0870023927. Nak tanya masalah. Tapi mana orang yang tanya masalah, pagi pukul 10 naik kota. Lepas zuhur ialah lepas 3 nak kota ataupun lepas asar. Nah, kalau nak tanya masalah, babo kita nak tahu rumah hingga apa molek babo. Babo kita nak kocok rumah kita hingga apa babo. Pastu telaga rumah kita nak tak lek mana babo. Pastu buat rumah ni kena jalan angin ke tak jalan angin babo. Ni kena tahu belakang ibu apa ni. Sebab embo dok gini fuh-fuh dok mari ni. Setengah-setengah tu duduk fubaknya 200 bomo, 200 bomo. Kadang habis jom bomo, mari mahamah. Kadang setengah-setengah tu fubak rata dah, tak hingga, tak tengok ubat. Pahamah tanyalah dia, rumah ayah duduk di mana ni? Telaga ayah duduk di mana ni? Pintu besar duduk di mana ni? Kita nak tanya dulu. Karena tok guru hamba berserta kalau menuak fubat tai orang, mung kena tanya dulu benda dok sakut le rumah dia semua. Daripada rumah dia, daripada telaga tepi rumah dia, daripada rasuk rumah dia, daripada halai rumah dia betul ke tak betul, cara ngubung kena ke tak kena, hak ni kena kira semula. Kadang-kadang orang ni fubatlah tak tunggu buat hingga sehari dua sakit. Hingga sehari dua sakit. Sebab orang panggil tak kena cara, ada tempat duduk terlekat di dalam rumah dia dengan diri dia. Baru ni orang tantu seorang. Amin nak cerita sikit. Orang tantu seorang tu tak boleh makan 3 tahun. Makan sikit-sikit gitulah, makan kodak air, makan tepung-tepung itu. 3 tahun. Pubak habis 3 wilayah ni, taning jalan, naga ni rata. Lepas tu dia mari. Dia kata babo, dia kata amma ni nak makan tak boleh lama dah 2-3 tahun masa tak arak cekak, dia kata nak masuk dapur masa malah dah tak boleh makan, tak arak dengan orang kita tak boleh makan, tak boleh tidur pun tak boleh, tak arak dah orang tak boleh tidur, tak arak, tak boleh makan pun tak arak. Pahamu tanya ya kak, kak duk fubak ni rata dah, tapi amma nak tanya kak, so kak rasa pelik gapo leh umuh kak, rasa pikruk sekali.
Hak berasa pelik dalam umuh kat cara ngubung umuh, tiye umuh, lagi pula rasa umuh, cara letak umuh, pintu besar hak kat ni, gapo hak kat berasa pelik dalam umuh kat. Kirangi fikir gimari gimari gimari. Ah ya kata ada sekarang apa weh. Ada sekarang. Gapo sekarang kak? Ya kata lak tah ni bilik Pak Mo tidur ya kata apa? Dengar molek. Pas apa ya ada bed ni hak lecik. Ya kata lak tah ni tempat Mo tidur. Patu bawah ni telaga jamel Mo. Jadi mana latah tu bilik ya tidur, bawah tu telaga jamel, air jamel duk turun situ. Eh ya kata wasa puak ning dah duk pubak tak turun ya tersebab. Hani asbab musabab. Sebab apa hujan turun? Sebab langit gelap awal duk pusing hujan tu. Ada ke dak langit duk cerah menahai tapi hujan turun. Peliklah tu. Takkan? Dan hujan nak turun tu ya langit mari pun awal tu gelap putar balik baru hujan tu. Ha tu orang panggil asbab musabab. Sebab langit tu gelap, langit tu litup, hujan tu turun. Sebab apa pubak tak turun? Dia tidur saat ni tu tempat tidur duk atas laga jamek, air jamek duk bawah. Sebab musabab tu. Sebab musabab mana pisah. Sebab tu tak turun bak di situ, tak turun di sini. Lepas tu ya poklik beki jamai tu, ya wak bilik ya tidur di lain. Lepas pada tu mau wak with dia, lepas tu mau tolong dia, ya klik malam tu katanya mutoh. Tubik sampai longgar, perut selipih, lepek kawa. Rasa lemak wak, berasa lemak loktek lagi pulak rasa hengo. Lepas tu rasa lemak, rasa tarak. Lepas pada tu, dah ya royak mari kata, Baba Alhamdulillah kak boleh makan dah sekarang, boleh minum, boleh tidur dah sekarang. Inilah ibu bapa mun oyak sikit banyak sebab tu bulan Muharram Tuhan lari berperang. Makna perang dia panas sebab tu orang hijau dalam bulan Muharram kalau nikah kahwin nak jadi panas di dalam laki bini tu. Kalau buat kerja harta tu nak jadi panas dalam kehidupannya. Kalau dia buat rumah tu nak panas dia nak duduk tak leh. Sebab tu lari perang padanya. Yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fi. Lari perang ni panas. Sebab tu buat kerja dia boleh harah dia nak jadi panah. Ha, nak jadi panah saya insyaAllah deh. Lebih kurang gitu insyaAllah kita sekadar ni dulu ibu bapa nah. Amma minta maaf lah kalau ada salah ada kasar dengan ibu bapa sini minta lah wa amma. Lepas tu kalau nak buat bulan mahrim ni tak usah buat deh. Lepas tu nanti buat lepas pada ni. Lepas tu minta maaf dalil Quran. Mungkin baca yas'alunaka 'an syahril. Mu tak reti nak ambil Quran lah tu. Mudah gaduh kata kau orang tak kena kata orang gini-gini. Orang tua nak buat dia fikir banyak nak dah. Orang tua dia lepas kaji nak dah. Dia ulang kali berapa kali dah. Sebab apa orang tina lepas beranak tak patah tak leh. Ha cuba kalau muda saya patah. Oh, tak orang tua patah. Ha memakai batu boleh segeluk, boleh sekatik sehari. Tengok mu nak jadi lahana. Orang beranak. Orang tua kata, mu kena patah air batu. Pas cara duduk menggunakan kepik kaki lah kan. Ketina lah. Tak boleh duduk kekan-kekan baru beranak ni. Kenapa? Ha cuba mutasah tu orang tua. Mu makan air kola. Mu makan air kouk. Mu makan wazabik. Makan nak. Setah kan lah tak apa. Ha sebab tu orang tua suruh patah tu je lah. Ya pan mayuk lah. Dia pengalaman yang banyak dah. Sebab tu orang tua-tua kita dulu. Kalau orang beranak dia rebuh akar kayu. 40 akar kayu. Mak darah mak dah ada di sini. Tua tak sakit urat, tak sakit pinggir. Sidi yang mak apabila anak dia beranak sore-sore, dia ambilkan kayu di bukit, 40 kayu rebuh. Asgate we tinggal secupa. Lepas tu we minum kepada anak-anak. Anak dia teher tubuh, tak sakit pinggir. Lagi pula tak sakit tubuh. Umur teher, lagi pula tak sakit urat. Ni kan? Ini ubatan, rawatan. Kita kena fikir juga ibu bapa. Lepas tu kalau tak sepatih, buat tina, makan batu katik-katik, sehari tengok dia di mana. Tak ada tua. Ya tu kan setakat bobeh-bobeh lah punggung pun. Tu becik-becik. Tengok fuk arak eh. Tak ada umur 40. Nak tanggung ngakak lah fuk arak. Sebab arak amur biasa. Nah, mama amur ni biasa beranak narik arak. Amur boleh anak Rasulullah narik arak. Dah beranak malam mula-mula tu. Masya Allah. Arak yang beri air kau. Wari dengan wak angum. Ya tawa kepada retina mu ya temakilah aikok ni sedak ya kata sebab kita beranak darah tu baik banyak kena makan benda-benda jadi zat lah ya tahu makan aikok lah makan wasabi lah makan watuah ni mama kita tak apa
Ya Allah, kuli muakilah ana la urid. La uridu. Aku tak kandak. Deh, aku tak say tak apa. Terima kasih. Syukran lah. Deh, terima kasih pada engkau. Deh. Ah, ya makil setah tak ada setengah je bunyi. Aduh. Aduh. Teriak orang panggil. Bama ta'al ya doktora ta'ali ta'ali. Anak alimah. Aku sakit ya kata. Ha ni jelah dah putih. Patu orang Arab umur tak ada 40 nak engkau ya kena mengakau. Sebab apa? Jatuh bilah punggung-punggung, jatuh belicing dah kulit-kulit. Sebab apa? Ya tak patah. Kan supaya itulah dalam bulan Muharram orang tua tu kata tak sah, kita tak sah kacang. Sebab tu hal larangnya jangan perang. Perang ni panas. Sebab tu buat kerja dalam bulan Muharram ya nak jadi panas sikit. Ha deh, bapak behel lagi. Insya-Allah jaga-jaga sikit deh. Ha jaga rumah tangga, patu nak masuk rumah tangga hari-hari nah. Nak masuklah rumah tu wisale ratik, wisale wisale. Wisale assalamualaikum wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah tagi assalamualaikum wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Do ustaz. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca doa lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma qalak. Maka Nabi sebut di dalam hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, siapa dia buat amal lagu ni? Setek kata aku tak boleh duduk rumah ni, kali baca pagi lama mana ya tak tubik lah rumah, selama tu setan nak ipu ya tak boleh. Gimana mah? Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai wa huwa samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Baca ni. InsyaAllah buat apa dah sekadar ni dulu. InsyaAllah kita doa sikit. Lepas tu kita berhenti minta maaf dah. Kalau ada kasar, maka hati orang sini tersinggung, hati orang di kampung Ponta, terimin sendiri. Astag seri kita semua, nayuk-nayuk kita dan orang sini semua dah. Minta maaf dah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ampung, sangat-sangat ampung. Beribu-ribu ampung dah. Minta maaf semua kepada orang sini. Lepas tu orang duduk sini semua dah. Dan mampu duduk kena dah. Dia buat mulut, buat gapo itu ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada orang sini banyak-banyak yang terima hamba sepenuh-penuh dan anak-anak murid hamba sepenuh-penuh. Hamba terima kasih banyak-banyak pada orang sini semua, lebih-lebih lagi pada Tok Imi kita Bepi dan Tok Imi dulu sudah meninggal dah. Lepas tu hamba harap kemaafan semua pada orang sini kalau kecek terkasarlah. Tapi hamba wasa pun kampung hamba dah sini. Kamu lihat tu ya, di sini supaya kampung kita dah. Kita dah lalu semua, dah mari semua. Lalu Kuning, lalu ke Teluk Suma semua. Supaya kampung hamba dah sini. Tak ada bahasa pota kata jauh dah supaya kampung hamba. Mekecek baik-kecek baik kampung ni lah ni. Kecek baik atau baik tuapai ya. Kecek baik orang sekali, orang sekampung. Haa, ceramah-ceramah tapi orang panggil kecek tuapai gitu. Haa, suka-suka ni. Haa, dia bahasa mujur. Mujur lah ni. Haa, tu. Tak ada apa. Alhamdulillah dah. Haa, boleh ambil lah. Itu dihidayat pada Allah. Kalau haa tak boleh ambil, haa tepi-tepi ni. Kadang tu, daripada nafsu amma dan kejahilan amma sendiri. Amma ni bukan orang pandang. Tak, bukan orang pandang. Tapi gitulah. Dia masuk kecek. Kecek, kata aling. Tak ada aling ni. Nah, tapi dia masuk kecek kita. Kecek, gitu lah. Nah, tak ada orang nak kecek, mau nak kecek. Haa, dek. Ada barang lagi hama orang lain pula deh. Kada tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afati wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajati wa tuballighuna الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء من والأموات. يا الله يا تهان كامل
pada tahun baru ini, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa isteri dan anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu-ibu dan ayah kami ya Allah, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang di Pongta ini ya Allah, daripada ibu dan ayah, daripada abah dan adik ya Allah, daripada pokcik dan mokcik ya Allah, daripada muslimi muslimat ya Allah, daripada orang-orang yang dengar laisut ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun baru ini, ubahkanlah hati-hati kami kepada kebaik ya Allah. Kalau di dalam kami ini orang malas maya, dalam kami semua ada yang malas maya, minta engkau capokkanlah dalam hati kami rajin semaya ya Allah. Kalau kami daripada lelaki kurang jemaah ya Allah, minta engkau ubahlah hati-hati kami pergi pada masjid ya Allah, rajin mari masjid ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau di dalam kami ada deraka pada suami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami orang di Ponta ini ya Allah. Kadalah masalah ayah dan ibu, deraka kepada ibu dan ayah ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang di sini ya Allah. Ya Allah, akan selamatlah Tok Iman dan Tok Khatib dan Tok Bila ya Allah, dan kemakan-kemakan masjid semua ya Allah. Mereka boleh bimbingkan agamamu ya Allah, mereka boleh imarahkan masjidmu ya Allah. Ya Allah, akan selamatlah daripada Nayuk dan pulak Ranayuk, daripada Tok Menih, Tok Nebel yang ada di kawasan ini ya Allah. Ya Allah, akan pimpinkanlah mereka-mereka semua ya Allah kepada jalanmu ya Allah, kepada jalan takwa padamu ya Allah, kepada jalan syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah orang-orang di sini ya Allah. Ya Allah, daripada ibu dan ayah di sini ya Allah, ya Allah, kalau mereka ada silap dan salah denganmu ya Allah, engkau ampunkanlah dosa pada tahun baru ini ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa mereka tahu, mereka tidak tahu ya Allah. Kalau mereka ada buat apa saja dengan salah dengan engkau ya Allah, engkau ampunkanlah mereka-mereka semua ya Allah. Ya Allah, engkau pimpinlah mereka ya Allah, dan budak-budak dan kanak-kanak yang ada di hadapan kami ini ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang baik, daripada orang yang saleh, daripada orang yang salihah, dan pemimpin-pemimpin sini akan memimpin kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah pada diri kami dan orang sini, pahayakan agama ya Allah, pahay Al-Quran ya Allah, pahay Al-Hadis ya Allah, pahay segala urusan-urusan agama ya Allah. Ya Allah, capokkanlah hati-hati kepada orang sini, semua dapat pahay agamamu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang di Fatani, selamatkanlah orang di Jala, selamatkanlah orang di Naratiwa, selamatkanlah orang-orang yang ada di kawasan ini ya Allah. Ya Allah, selamat orang muslimi muslimat ya Allah. Ya Allah, selamat saudara kami di Palestin ya Allah, di Suria ya Allah, di mana saja umat-umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, selamatkanlah kami, selamatlah ibu dan ayah kami, selamatkanlah ayah-ayah di sini, ibu di sini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung ini makmurah, kampung ini ramai dengan masjid, ramai dengan agama, ramai dengan majlis agama, ramai dengan majlis nasihat, ramakan dengan apa saja daripada agama ya Allah. Ya Allah, akan bersatu kelah hati-hati orang di sini, iman dengan makmum, khatib dengan makmum, pemimpin dengan makmum, daripada nayuk dengan makmum, minta engkau nah, selamat dan akan bersatulah mereka semua ya Allah. Akan selamatlah kepada mereka-mereka yang dengar laisut kami ya Allah, akan selamatkanlah mereka semua ya Allah. Berikanlah hidayah pada mereka ya Allah, berikanlah taufik pada mereka pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, pada jalan yang betul ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami banyak berdosa ya Allah. Ya Allah, pada tahun baru ini kembalilah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, belum pada mati kami, kami boleh suci diri kami ya Allah. Belum mati kami, kami boleh mengucap ya Allah. Belum mati kami, kami boleh hadapi pada masjid ya Allah. Kalau dulu kami malah masjid, mintalah sekarang kami rajin masjid ya Allah. Dulu kami malah baca Quran ya Allah, minta kawilah rajin kami baca Quran ya Allah. Dulu kami tak pahay agama, sekarang we pahay kalah agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah orang-orang di kampung Ponta ini orang mukmin ya Allah, orang yang takwa padamu ya Allah, orang yang baik ya Allah, orang al-akhyar ya Allah, orang al-abrar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka sekali dengan kami kepada syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami banyak berdosa, kami banyak bersilap, kami banyak cakap pansilap, kami banyak mengupak pada orang, kami banyak kata ke orang ya Allah, kami banyak mensia-siakan masa dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami ya Allah.
Allah, kalau kami sia-sia kaca sia-sia di kami dengan cakapan dengan tidak berfaedah, dengan kata korek ya Allah, dengan kiri-kiri nak korek ya Allah, dengan buat jahat pada mereka ya Allah, minta ampun galah pada malam hijrah awal ini ya Allah, pada awal-awal hijrah ini, awal-awal tahun ini ya Allah. Ya Allah, engkau dengar ya Allah. Ya Allah, engkau dengar dengan apa kami minta ya Allah. Engkau dengar pada malam ini ya Allah, engkau bukakanlah pintu hidayah. Engkau bukalah di kampung Fanta ini daripada rahmat. Bukakanlah pintu rahmat ya Allah di langit ya Allah. Engkau buka pintu langit rahmat ke sini ya Allah. Pintu keberkatan pada sini ya Allah. Bersatukanlah hati-hati orang di sini ya Allah. Engkau bersatukanlah hati-hati orang di sini ya Allah. Ya Allah, mereka boleh taat, mereka boleh patuh, mereka boleh makmur kepada masjid. Hamalah maya minta rajin semaya, malas maya minta rajin semaya, malah baca Quran minta rajin baca Quran, malah mari masjid minta rajin mari masjid ya Allah, malah jemaah minta rajin jemaah ya Allah, hak pecah hati minta bersatu hati ya Allah, hambalah minta wibah ya Allah, hambalah minta berdamai ya Allah. Ya Allah, tok lelaki tak payah suami, tok lelaki tak payah isteri, minta mereka payah ya Allah. Isteri yang deraka pada suami, minta dia dapat taat pada suami ya Allah. Ya Allah, sekira dalam ini ada deraka pada suami, minta angkat ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ada tok lelaki deraka kepada ibu, minta angkat ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ada anak cucu kami semua ya Allah daripada orang-orang yang mentenangkan hati kami, daripada orang yang mensejuk hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka itu orang-orang takwa dan imam bagi orang takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sekiranya engkau tidak ampun dosa kami, kami daripada orang yang sangat-sangat rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikanlah dunia kami baik ya Allah, daripada rezeki kami, daripada harta kami, daripada anak pinak kami, daripada isteri kami, daripada semua subah-subi ya Allah, baiklah di dalam dunia kami ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan jadikanlah akhirat kami baik ya Allah. Di dalam kubur jangan seksa banyak sangat ya Allah, di dalam kubur jangan soal banyak sangat ya Allah, di pada masa jangan terlekat dengan amalan-amalan kami ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Ya Allah, akan pelerakalah kami daripada azab-Mu ya Allah. Kalau engkau tak pelihara azab-Mu ya Allah, kami tak nak tanggung ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ni ya Allah kepada syurga-Mu ya Allah. Janganlah orang-orang di kampung pantai ini seorang pun masuk kepada neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar.